Oke, selamat sore teman-teman. Ya, selamat sore semuanya. Ya, teman-teman sekalian, mohon tunggu sebentar ya. Kita akan mulai, ya, nunggu teman-teman. Kalau kita sudah 50%, kita jalan ya. Tolong diberitahu teman-teman yang lain. Ya.
Pak, suaranya masih ke mute, Pak. Maaf, Pak, suaranya masih ke mute. Pak, mohon maaf, mic-nya masih di mute. Ya, sorry Malvin. Oh, ya, sorry ya, masih mute. Oke, Malvin. Sorry, terima kasih diingatkan. Ya, teman-teman minta maaf ya. Selamat sore semuanya. Sesuai waktu kita sudah 16:16 ya. Jadinya kembali bertemu kembali ya dalam pertemuan kita di sore hari ini, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Seperti sebelumnya, seperti kemarin, please teman-teman tolong membuat format apa nama di sini ya, nama wall-nya di sini. Dengan formatnya yaitu Anda pakai NIM dulu, terus ada kelasnya ya, kelasnya A, B, atau C, atau D saja. Nggak usah kode kelasnya, ya, atau kode mata kuliahnya, langsung aja kelas apa, teman-teman. Terus berikutnya ada nama lengkap Anda. Ya, ini saya akan foto nanti di pertengahan kuliah kita. Ya, teman-teman, jangan live dulu ya, teman-teman. Karena koordinator kelas Anda akan melakukan cross-check ya, cross-check untuk presensi. Meskipun saya sudah buatkan link presensi teman-teman, ya sudah saya sampaikan, nanti saya sampaikan lagi, tetapi memastikan supaya teman-teman terrecord ya, cross-check untuk kehadiran teman-teman di sore hari ini. Selain Anda mengisi ya tautan Google Form-nya, saya juga akan mengcapture sebentar teman-teman, nanti tolong dibuka sebentar videonya apa ya, wall-nya teman-teman ya aktif ya. Nanti saya akan foto dan saya akan kirim ke dalam grup ya, grup pengajar integrasi supaya mengcross-check ulang siapa yang hadir. Nah, teman-teman sekalian ya, formanya tolong ya, ini di Destri tolong di apa tambahi kelasnya Luis Carlo misalnya ya, masih Malvin Setiawan, Stephen Agraja, Christopher W ya. Tolong di rename ulang dulu ya supaya nanti lebih mudah gitu, lebih cepat. Terus Mar siapa ini? Ya. Ya. Ini tolong ya, masih ada yang belum? Enggak apa teman-teman, satu ya sambil kita jalan. Nathaniel Fabian, Yoel Agustian, tolong sesuaikan format dengan teman-teman yang lain ya untuk kita punya presensinya nanti supaya mudah di cross-check oleh para pengajar. Nah, teman-teman sekalian, sore hari ini ya perkenalkan kembali saya Yoga Aji Handoko ya. Saya Yoga, saya sebagai anggota dari staf pengajar untuk MDU Integrasi Biologi ya. Saya berasal dari fakultas saya saat ini di Fakultas Pertanian. Namun demikian, saya dulu background saya program S1 dan S2 di Biologi di UKSW. Sementara yang background saya di S3, saya di bidang teknologi pertanian. Nah, saya bersyukur ya bisa berjumpa dengan teman-teman di sore hari ini. Saya bisa belajar kembali untuk menyampaikan apa materi. Kebetulan materi ini sempat saya suka ya. Meskipun saya masih belajar sedikit, belum sangat banyak ya. Saya masih punya PR, harus punya masih punya banyak PR untuk bisa mengembangkan diri di bidang ini. Nah, kemarin kita sudah belajar bioteknologi ya, dan rekayasa genetika. Nah, kemarin ada bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional ya. Nah, bioteknologi konvensional kemarin sudah saya sampaikan apa itu bioteknologi konvensional, contoh-contohnya ya teman-teman. Teman-teman minum yogurt ya, makan tempe ya, menikmati nata de coco, Anda menikmati wine ya atau bir teman-teman ya. Demikian juga Anda menikmati semangka yang mungkin bentuknya kotak misalnya ya. Nah, itu contoh-contoh produk bioteknologi ya, terutama yang tempe, tahu tadi ya, keju itu bioteknologi konvensional ya. Sedangkan yang bioteknologi modern biasanya sudah melibatkan namanya rekayasa genetika ya. Dia menggunakan alat-alat yang canggih ya, rekayasa genetika. Contoh produknya ya bioteknologi modern itu kalau teman-teman sempat mendengar misalnya jagung hibrida ya dikembangkan, atau mungkin teman-teman sempat mendengarkan bagaimana kita mendapatkan G
GMO ya, genetic modified organism kedelai ya. Tempe kita itu teman-teman ya bahan bakunya kedelai. Kedelainya diimpor dari Amerika salah satunya. Nah, impor kedelainya itu kedelai yang sudah sebenarnya hasilnya dari hasil modifikasi gen yang dia lebih gede-gede ya, tumbuh cepat ya, panennya cepat ya, itu segera bisa diekspor. Nah, dari Amerika ke Indonesia dan kita impor. Nah, beberapa kita sudah kembangkan teman-teman ya. Kita punya juga padi, beberapa varietas padi ya, kalau di pertanian teman-teman itu juga ada di rekayasa genetika sehingga ada padi yang tahan wereng. Karena padinya sudah diinsert gen ya. Ya, diinsert gen di dalamnya sehingga dia mampu untuk menghambat serangan wereng. Ya, dia wereng kalau dia nempel ya dia enggak menyerang tanaman padi, daun padi. Nah, itu ada gen yang memang diproduksi dari padi ya, yang sudah dimodifikasi gennya sehingga dia tahan wereng. Nah, itu saya ceritakan sebagai pengantar kita di pagi, suasananya kayak pagi terus ya. Ya, saya ngajar sejak pagi tadi. Nah, di sore hari ini kita akan belajar kelanjutannya dari bioteknologi, from biotechnology, from ke genetic engineering ya, rekayasa genetika to bioinformatics, ya bioinformatika. Nah, topik ini sebenarnya sangat menarik, bioinformatika ya, bagi rekan-rekan yang berkaitan erat, terutama di program studi teknologi informasi ya, ya di program studi teknik informatika ya, FTI, Fakultas Teknologi Informasi, bidang sistem informasi dan teknik informatika. Nah, ini sangat relevan banget teknik informatika ya, karena teknik informatika belajar coding, belajar algoritma ya. Saya sendiri juga masih awam banget teman-teman. Anda bisa cek di Google apa itu coding, algoritma ya. Itu semua sebenarnya basic dari mata kuliah kita di sore hari ini, bioinformatika. Ya. Nah, teman-teman sekalian, mari kita sama-sama ya melihat bagaimana materi kita di sore hari ini. Saya akan sampaikan teman-teman bagaimana materi bioinformatika ini saya bisa coba sharekan. Tolong teman-teman, saya mungkin agak pelan-pelan nggak apa-apa ya, tapi saya berharap teman-teman mengerti prinsipnya, ya, mengerti basic dasarnya. Memang saya nggak sampai dalam teman-teman, tapi saya akan share juga hasil penelitian saya nanti. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan boleh raise hand, boleh langsung bertanya, boleh langsung lewat kolom chat, boleh teman-teman, ya, dengan senang hati, ya. Ya, semoga saya bisa membantu menjawab ya dengan setiap keterbatasan saya belum ahlinya ahli. Nah, sebelum ke sana saya mau tanya teman-teman, kebetulan saya di kantor ini dan saya di kantor di gedung Dipo 66. Samping saya ada Al-Azhar itu sedang ada konser ya, ada konser ya Didi Kempot. Lah, apakah teman-teman terganggu enggak, termasuk enggak suaranya ke teman-teman? Ini ada suara. Aman, Pak. Aman, Pak. Walah. Lah, halo, ini Mas Yuka, sorry. Ya, aku lalu kalau hari ini ada Mas Danang lah, ini sedang sibuk sekali ya. Hati-hati kalau nyetir, sebenarnya enggak wajib, enggak apa-apa. Ya, Mas Danang. Aku enggak tahu. Kalau sedang jalan, sedang fokus nyetir, kecepatan 200 km per jam, jangan dipaksa. Ya, enggak apa-apa. Enggak usah khawatir. Ya. Langsung sendiri ya, Mas. Bisa ya, Mas, ya? Gimana? Bisa sendiri toh, Mas? Kuliah sendiri. Oh, bisa. Mohon maaf ya. Aku lagi di jalan tugas negara, ya. Tugas negara. Ya, karena kuncinya tugas negara, enggak apa-apa ya. Mahasiswa kita bisa ya, semua ya, sepakat ya. Nggih. Ya, teman-teman, sorry ya, mohon maaf ya. Saya itu ya, hanya say hello aja. Oke, nggih. Ada tugas ya. Tugas dari sini. Oke, ya. Monggo dilanjut. Oke. Nah, teman-teman tadi ya pengantarnya, sekali lagi please teman-teman tuh, apalagi yang bioinformatika, nanti tolong saya dikasih masukan kalau memang ada yang keliru ya, nggak tepat juga boleh ya, karena juga saya baru belajar bioinformatika itu ya. Wah, sebenarnya nggak rumit ya kalau suka sistem coding ya. Nah, teman-teman belajar bioinformatika ini, saya akan menyampaikan materinya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Oh, sorry. Saya apakah sudah terlihat dengan baik, teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Okay. Sudah, Pak. Thank you. Nah, rekan-rekan ada dari mahasiswa, silakan nikmati kuliah ini dengan ya boleh ngop ya, boleh Anda santai, relax boleh, sambil tiduran yang penting tetap fokus ya. Boleh sambil minum kopi boleh, ya enggak apa-apa. Sambil dengan apa? Dengan aktif kamera boleh, ya enggak apa-apa. Sambil ngopi enggak apa-apa, teman-teman ya.
Yang penting nggak mengganggu ya aktivitas kita, keep silent aja. Nah, teman-teman sekalian, pertemuan kita bioinformatika itu, nah, saya selalu belajar lebih mudah ya menyampaikan ke teman-teman. Belajar sebuah apa materi itu kalau memang nggak asing dan nggak umum teman-teman, itu belajar melalui definisi ya. Kemarin sama di bioteknologi ya, bioteknologi ya, ada dua kata, bio dan teknologi ya. Jadi memang bio itu makhluk hidup, teknologi itu keteknikan ya, sesuatu keteknikan, suatu cara, prosedur, bisa, alat untuk menciptakan produk barang dan jasa. Nah, kalau gabungkan antara bio dan teknologi akan menghasilkan beberapa definisi, adalah satu teknik ya, satu cara, proses, satu usaha dengan memanfaatkan organisme, entah tumbuhan, hewan atau mikroorganisme ya, bakteri, kapang kamir, untuk bisa menghasilkan suatu produk, bisa bentuk barang dan jasa. Nah, kata kunci berikutnya adalah untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan manusia ya. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, kesejahteraan khususnya, tidak untuk melakukan kejahatan, ya termasuk bioterorisme bisa teman-teman, tapi tidak bisa jangan dilakukan untuk itu ya kepentingannya. Nah, berkaitan dengan bioteknologi, kita sekarang belajar bioinformatika. Ada dua kata juga, bio dan informatika, ya ada dua gabungannya ya. Ada antara ya ini gabungan antara ilmu biologi dan informatika, ada kata dengan teknik informasi. Nah, berkaca dari dua kata ini, maka bioinformatika itu mempunyai pengertian suatu teknologi ya, pengumpulan, mengumpulkan dulu teman-teman ya, terus menyimpan, terus menganalisis, terus setelah itu menerjemahkan, menginterpretasi ya, menginterpretasi itu menerjemahkan, memahami dan menulis ulang artinya apa dari informasi tersebut, lalu menyebarkan ya, dan menyebarkannya kepada publik melalui aplikasi dari data-data biomolekuler. Nah, aplikasi apa? Nanti kita lihat sama-sama ya. Jadinya bioinformatika itu kita teknologi untuk mengumpulkan ya data-data ya, mengumpulkan data-data, menyimpan data-data, menganalisis data-data, menginterpretasikan data-data ya. Data-data apa? Data-data yang terkaitan dengan biologi molekuler, teman-teman ya. Biologi molekuler apa ya? Biologi yang pelajari aras molekul ya. Molekulnya apa? Ya itu nanti ada DNA, ada RNA. Apa itu makhluk itu ya? DNA dan RNA. Nanti saya akan terangkan mengulang sedikit dari yang kemarin. Nah, pertama kali ya bioinformatika itu dikemukakan tahun 1970. Jadinya baru setengah abad, teman-teman. Ya, 53 tahun kalau tahun ini ya. Dan mulai dikenalkan baru ke publik tahun 1980. Jadi baru 43 tahun. Sebagai ilmu, teman-teman, sebagai ilmu ya bioinformatika ini belum lama. Ya. Jadi baru belum ada setengah abad diketahui oleh publik. Meskipun sudah diteliti, ya sudah dikerjakan oleh Pauline Pauline Hogewek 1970. Nah, terkait dengan bioinformatika, maka ada beberapa bahasan yang terkait yang untuk membantu kita nanti sesungguhnya bioinformatika itu ilmu yang kayak apa, maka kita perlu belajar beberapa di antaranya terkait dengan ya, belajar terkait dengan basis data sekuen biologi. Ya, basis data sekuen biologi itu apa? Wah, nanti basis data ukuran namanya sekuen biologi itu ya, dalam ini nanti sekuen itu urutan. Ya, urutan apa? Urutan gen. Gen itu apa yang bawa sifat? Ya. Bentuknya apa? Ya, urutan DNA ya, teman-teman. DNA itu apa? Deoxyribonucleic acid. Isinya apa? Nah, nanti kita lihat sama-sama strukturnya ya. Nah, ada sekuen DNA biologi. Nah, setelah itu kita juga belajar menyejajarkan sekuen atau sekuen alignment. Jadinya kalau kita sudah punya misalnya contoh ya, oke okay, aku ambil rambut saya ekstraksi, saya ambil DNA-nya ya, terus ketemu DNA-nya, urutannya. Lah, urutan DNA-nya ini saya sejajarkan dengan database yang sudah ada ya. Di mana? Oh, ada di Amerika punya database-nya, di Jepang ada, di Eropa ada misalnya ya, persejajaran. Nah, dari situ cocoknya dengan DNA rambut saya itu cocok dengan DNA rambut siapa ya, atau mungkin dengan golongan atau etnis mana ya, ya gitu ya, atau ras mana istilahnya gitu ya. Itu akan muncul nanti ketika kita melakukan persejajaran sekuen atau sekuen alignment. Dari situ teman-teman kita akan tahu juga struktur DNA kita itu ya, kita akan tahu bahwa ternyata
DNA kita itu ya, dari rambut kita misalnya, itu dibentuk oleh struktur protein ya. Ya, protein bentuknya kayak apa? Nah, nanti ada juga analisis proteinnya. Nah, gitu teman-teman ya. Proteinnya bentuknya kayak apa? Kita akan bisa lihat tuh proteinnya ya. Nah, cuma emang ini dalam 3 dimensi sebenarnya teman-teman ya. Oke. Nah, emang ini cukup teknologi cukup advance ya, tingkat tinggi teman-teman. Nah, bahkan dari situ teman-teman ya, setelah kita mendapatkan datanya, protein yang kita miliki tadi, misalnya protein keratin ya, keratin pada rambut kita, itu pun beda-beda ternyata ya, antara kita misalnya dengan rambut yang pirang, coklat ya, bule misalnya ya, gitu contoh ya, atau yang udah rambut putih contoh sebenarnya mengalami degradasi ya, DNA sebenarnya itu ya. Nah, kita bisa melakukan analisis filogenetik. Filogenetik ini adalah analisis yang nanti kita lihat bagaimana mencocokkan. Ya, misalnya melihat kecocokan antar spesies ya, antar genus ya. Apa ya, kayak mengklasifikasikan teman-teman ya, kita oh ternyata ini DNA yang saya miliki itu dekat dengan ya siapa misalnya, itu bisa. Dan melakukan analisis ekspresi gen. Nah, teman-teman ya, jadinya dari rantai DNA tadi teman-teman ya, itu muncul protein, dari protein tadi kita bisa melakukan apa analisis ekspresi gennya seperti apa, bagaimana gen yang dapat membentuk misalnya mata coklat warnanya, mata yang biru kayak apa, yang hitam kayak apa ya, kulit yang mungkin sawo matang kayak apa, yang putih kayak apa, yang albino kayak apa. Nah, ini teman-teman, nah ini yang kita akan pelajari ya, detailnya kita akan coba lihat satu persatu teman-teman ya. Nah, teman-teman dalam kehidupan kita ya, nggak usah jauh-jauh, mungkin sekarang ini teman-teman ya, di dalam diri kita teman-teman ya, Anda semua, saya dan Anda semua teman-teman. Nah, kita ini adalah makhluk hidup juga seperti hewan dan tumbuhan ya, di sekitar kita bahkan mikroorganisme. Nah, kita di dalam diri kita itu ada miliaran sel ya, bentuknya macam-macam. Nah, setiap sel yang sejenis itu akan membentuk jaringan ya, terus setiap jaringan yang sejenis ya akan membuat satu gugusan yang sama ya, struktur yang sama, membuat suatu namanya organ ya, gitu. Baru organ satu dengan organ lain membentuk integrasi, membentuk sistem organ. Nah, sistem organ yang sudah ya, yang sudah komplit ini, yang sudah melakukan koordinasi ini akan membentuk suatu individu. Levelnya gitu teman-teman ya. Jadi kehidupan kita itu yang secara fungsional itu sebenarnya dimulai dari sel ya, sel tubuh kita ya, baik sel itu ada dalam kulit kita, di dalam mulut kita ya, di dalam mata kita ya, semua itu dilapisi sel, bentuknya macam-macam, tentu beda teman-teman ya, sel dalam kulit kita dengan sel yang ada sel darah kita itu beda banget ya, sel yang ada di mata kita dengan sel yang ada di hidung kita misalnya, itu beda banget penyusunnya. Nah, tapi in principle setiap sel itu pasti punya struktur ya, ada strukturnya. Nah, ini ya saya sedikit membahas ya teman-teman ya, mungkin mengingatkan kembali pelajaran SMP, SMA ya, mungkin pernah pasti ya, kalau pernah kalau SMK mungkin bidang teknik mesin ya sudah enggak ya, tapi SMP masih sama ya, kita mempelajari namanya sel. Nah, sel hewan, tumbuhan dan manusia berbeda-beda secara strukturnya. Tapi di antara itu ada yang sama ya. Di antaranya kita pasti punya nukleus ya, inti sel ya, atau disebut nukleus ya, meskipun ada ya, misalnya ada mitokondria ya, kalau kita lihat gambar ini teman-teman ya, di dalam layar Anda pasti ada mitokondria ya, ada, terus ada aparatus Golgi, ada retikulum endoplasma. Nah, ini ada organel sel namanya teman-teman, dan ada nukleus juga, ada sel membran juga yang melapisi sel supaya selnya terlindungi dengan baik. Setiap makhluk hidup punya ini, cuma beda strukturnya ya, khusus untuk organisme, mikroorganisme ya, mikroorganisme bakteri, kamir ya agak berbeda. Tetapi kalau organisme tingkat tinggi, manusia, hewan dan tumbuhan ya, itu kompleksnya sama. Ya, dalam hal ini kita belajar bioinformatika itu belajar di aras nukleus teman-teman, yang ada dalam nukleus, barang-barang yang ada di dalam nukleus, yang kecil mah ya, ini nukleus ini. Nah, di dalam nukleus teman-teman itu ada yang namanya ya, kromosom ya. Nah, kromosom teman-teman ya. Nah, kromosom ini ada bagiannya ya. Ada namanya bagian atas tuh ya, bercabang adanya telomer ya, bagian cabangnya ya. Ada bagian cabangnya yang 4 ya, 4 potongan teman-teman ya, 4 cabang itu telomer, tapi diikat dalam
PEC namanya sentromer. Nah, di dalam telomer ini teman-teman, ya itu terpilih dalam bentuk benang histon ya, protein histon teman-teman. Ya, di dalamnya histon ini ya, jadi di dalam kromosom ini teman-teman ya, itu terbentuk ya, kromosom itu karena ada satu ya, satu gugus yang namanya ya, ini ya, namanya telomer dan sentromer. Nah, di dalam khususnya di dalam telomer ini teman-teman ya, itu berpilin ya, kayak tali sebenarnya teman-teman, tapi talinya sangat lembut sekali, ukurannya nano. Ini cuma diperbesar ya, dianimasi menjadi jutaan kali ya. Tetapi pada kenyataannya di lapangan kita nggak bisa lihat teman-teman ya, sangat lembut tipis sekali ya. Tapi bersyukur kita bisa visualisasikan ya dengan teknologi yang sekarang. Bentuknya benang ya, dimiliki oleh kita semua ya saat ini. Nah, itu bentuknya benang, tapi benang ini mengandung yang namanya benang mengandung protein. Nah, ini protein histon itu yang menggulung ini benang, bentuk benang ini teman-teman. Nah, di dalam benang ini teman-teman ya, dalam sentromer ya, telomer ini benang-benang ini membentuk sebuah rantai yang panjang ya. Ya, nantinya disebut kita ini rantai DNA, teman-teman ya. Rantai DNA, deoxynucleic acid. Wah. Gitu teman-teman ya, ada DNA. Nah, rantai DNA ini teman-teman tuh panjang sekali teman-teman ya. Nah, dalam tubuh kita manusia panjangnya miliaran teman-teman ya, panjangnya rantai DNA ya, apa gugus DNA. Nah, yang paling simpel ya virus teman-teman ya, itu paling simpel kehidupannya. Itu meskipun simpel teman-teman, itu juga panjangnya lebih dari rata-rata lebih dari 20.000 ya, 20.000 pasang basa. Nah, dalam DNA ini teman-teman ya, gen teman-teman ya, urutan DNA tadi teman-teman, misalnya DNA ya ada panjang rantai teman-teman ya, panjang rantai DNA misalnya oh ada 10.000 rantai DNA, itu ternyata dalam 10.000 rantai teman-teman itu ada yang misalnya panjangnya 100, itu bisa membawa gen ya, membawa sifat-sifat yang bisa mengekspresikan rambut warna hitam misalnya. Ada sebagian lagi misalnya nanti patongan dari 10.000 tadi ada 1.000 misalnya ya, ada 100, ada lagi yang 500 panjangnya ya, rantai DNA-nya panjangnya 500 pasang basa nitrogen, itu yang mengkode warna ya mata kita coklat misalnya. Terus ada lagi misalnya ya, rantai DNA ya yang panjangnya 2.000, dia mengkode apa? Oh, dia membentuk hormon ya, bisa juga ya, tidak selalu membentuk organ tubuh teman-teman ya, dalam ini proteinnya ya dalam tubuh kita, tapi bisa membentuk hormon ya, disebut sebagai protein fungsional ya. Hormon itu ya, hormon-hormon atau kelenjar yang kita miliki tubuh kita itu termasuk protein fungsional, sementara rambut kita, kulit kita itu termasuk penyusunnya protein struktural. Nah, itu terbentuk semua karena kita punya gen pembawa sifat. Nah, pembawa sifatnya apa? Oh, dibawa melalui rantai DNA, teman-teman ya. Semoga agak mengerti ya di sini ya, rantai DNA. Saya pelan-pelan, teman-teman ya. Nah, DNA. Nah, DNA ini bisa tersusun, teman-teman, karena ada ya gugus ya, gugus yang namanya adenin ya, disebut sebagai A yang hijau, teman-teman, timin yang merah ya, sitosin yang biru, guanin yang kuning muda. Nah, ini hanya saja ada urasil ya, ini yang orange. Nah, ini kalau di dalam rantai RNA ya, gugus T ya diganti dengan ya, gugus tiamin ya teman-teman, diganti urasil gitu. Ini teman-teman. Nah, ini ada sejarahnya teman-teman ya, sebenarnya kalau ngaruh menarik ya. Saya kebetulan mengajar di biologi molekuler, menarik teman-teman terkait dengan ini. Tapi prinsipnya teman-teman ya. Ada pertanyaan silakan. Boleh. Ada resen? Ada teman-teman? Ya. Oke ya. Ada yang kurang mengerti boleh bertanya teman-teman ya. Saya coba pelan-pelan ya. Nah, ini nanti ada implikasinya teman-teman ya. Enggak usah khawatir, ini pelan-pelan tapi ada implikasinya kita belajar ini ya. Saya lanjutkan ya teman-teman ya. Semoga Mami, saya lanjutkan lagi teman-teman sebentar, saya skip dulu. Saya tampilkan lagi teman-teman ya. Ada 80, oke. Okay. Ya nanti setelah slide ini selesai sudah mulai mengerti, saya minta teman-teman nanti on cam sebentar ya, saya akan foto. Nah, rekan-rekan sekalian. Nah, ini saya saya record komputer dulu ya teman-teman, yang coba record. Oke teman-teman, saya coba melanjutkan slide ini ya teman-teman ya, slide kita. Nah,
Nah, ini basic banget teman-teman ya. Basic banget dan perlu diketahui ya. Jadinya teman-teman belajar bioinformatika, belajar dari basicnya. Yang pertama ini, belajar dari gen ya. Gen, gen itu adalah pembawa sifat. Kok pembawa sifat? Iya, pembawa sifat karena di dalamnya ada ya kode genetik ya. Yang di situ ada yang namanya DNA ya. Kode genetik ini dalam bentuk DNA, deoxynucleic acid ya ini. Susunan DNA kayak apa? Ada empat penyusunnya ya. Ada adenin A, ada timin T, ada sitosin C, ada guanin G. Nah, ya ini gugus gula ya, gula pentosa ya istilahnya sebenarnya, tapi saya nggak mau kesana teman-teman. Ini prinsipnya. Nah, ini selalu berikatan teman-teman ya. Adenin ya yang hijau selalu berikatan dengan yang namanya yang merah, yang namanya timin. Ya itu selalu ya pasangannya. Sementara guanin G akan berikatan dengan sitosin. Ya, ini selalu teman-teman ya ikatannya itu. Ya, saling berikatan teman-teman satu dengan yang lain. Lah ini dengan ikatan ini teman-teman ya, dengan ini akan membentuk namanya pilinan ya, ganda ya, double helix orang bilang ya, double helix rantai ganda teman-teman. Lah ini DNA itu rantai ganda. Nah, dalam hal ini kita lanjutkan ya teman-teman, supaya dia bekerja sebagai pembawa sifat ya teman-teman, sebagai pembawa sifat, maka dia harus di ya, harus diolah lebih lanjut ya. Gen tadi ya, pembawa sifat tadi dalam bentuk DNA dia akan mengalami proses replikasi, penggandaan rantai DNA ya, direplikasikan dulu. Kalau nggak bisa replikasi ya kita akan punah teman-teman ya, kita akan meninggal, kita mati ya kalau nggak bisa replikasi lagi ya. Replikasi penting supaya dia bisa survive ya, karena nggak ada replikasi nanti ya DNA yang kita miliki kalau sudah tertranslasi semua, nggak ada DNA yang kita miliki, maka kita nggak bisa melakukan proses pewarisan sifat, nggak bisa melakukan aktivitas kita, termasuk saat ini ya, Anda dengan saya berinteraksi ya, meskipun saat ini agak pasif ya, saya yang aktif bertanya, memberikan materi, Anda memperhatikan saya dengan mata Anda, sebenarnya DNA Anda bekerja ya, Anda melihat sinar, melihat objek saya, itu DNA Anda bekerja, mata Anda bekerja, mata Anda, telinga Anda bekerja, ya, itu protein semua yang bekerja untuk bisa mencerna informasi, ya. Nah, teman-teman kembali ke sini, nah DNA-nya direplikasi dulu, setelah proses replikasi ini teman-teman ya, itu nanti ya replikasi DNA ini ya dibantu oleh enzim supaya dia punya apa, punya reaksi yang cepat ya, reaksi yang tidak lambat ya. Nah, setelah direplikasikan DNA akan ditranskripsi ya, setelah digandakan akan melakukan proses transkripsi ya, transkripsi menjadi mRNA ya, messenger RNA. Wow, ya namanya messenger RNA. Nah, jadi rantai ganda double helix menjadi single strand, rantai tunggal. Nah, dari rantai tunggal ini teman-teman sekalian ya, RNA ini, maka RNA ini ditranslasi ya menjadi protein ya. Tapi sebelum protein teman-teman ya, rantai RNA ini ditranslasi menjadi polipeptida. Polipeptida itu adalah ya, polipeptida itu adalah gugus rantai panjang, asam amino rantai panjang yang pada titik tertentu dia akan bisa membentuk protein ya. Kita punya protein ya di dalam tubuh kita. Nah, itu teman-teman prinsipnya ya. Nah, dari protein teman-teman itu diekspresikan ya, diekspresikan menjadi apa? Ya tadi menjadi, misalnya kalau protein struktural menjadi warna kulit kita, ya menjadi struktur kulit kita, tulang kita, rambut kita, mata kita ya. Atau kalau enggak, struktural fungsional proteinnya bentuknya apa? Seperti hormon yang kita miliki ya, hormon insulin yang kita miliki, atau kelenjar getah bening yang kita miliki misalnya, atau yang kita miliki misalnya apa ya, enzimnya misalnya, itu protein fungsional. Nah, teman-teman sekalian ya, ini saya lanjutkan. Nah, ini mudah memahaminya juga terkait kemarin pengandaiannya insulin ya. Nah, insulin adalah hormon juga teman-teman. Orang yang tidak bisa
menghasilkan insulin, maka dia akan terkena diabetes. Artinya kadar gula tinggi dalam darah. Nah, itu berbahaya. Bisa merusak jantung, ya, merusak ginjal, membuat jantung koroner, bahkan bisa membuat stroke. Ya, itu contohnya. Karena darahnya tidak, glukosanya tidak bisa diuraikan menjadi energi. Glukosanya tersimpan di dalam darah, tidak tersimpan dalam glikogen, ya, dalam bentuk glikogennya di hati kita. Jadi hati kita nggak bisa menyimpan cadangan glukosa yang ada dalam darah. Nah, itu. Nah, dalam hal ini sore ini contohnya anemia, ya, anemia atau sel sabit, ya. Ini bahasanya sickle anemia, ya, sickle cell anemia. Nah, anemianya adalah sebuah kelainan genetik, ya, pada individu seseorang yang menyebabkan bentuk sel darah merahnya tidak normal. Nah, mengapa tidak normal? Karena karena ada kelainan DNA, ya, di dalam strukturnya. Nanti kita lihat di kirinya, ya. Nah, tidak normalnya bentuk sel darah tersebut mengakibatkan pasokan darah yang sehat dan oksigen ke seluruh tubuh menjadi kurang, teman-teman, anemia. Ya. Jadinya kita kan bernafas, ya. Bernafas ini, teman-teman, harusnya oksigen yang masuk dalam tubuh kita itu terdistribusi merata ke ujung rambut sampai ujung kaki kita. Tetapi karena anemia, dia nggak bisa terpasok dengan baik di seluruh jaringan kita, sel darah kita. Nah, sehingga jadi masalah, ya, anemia itu. Pada kondisi normal, sel darah merah berbentuk bundar dan lentur, sehingga mudah bergerak, pembuluh darah, menangkap oksigen, ya, yang kita hidup itu. Tetapi yang anemia, itu selnya bukan bundar-bundar, bukan bulat-bulat, tetapi sel sabit, ya, agak lancip begitu. Ya, selnya kaku, mudah menyumbat pembuluh darah kecil, sehingga menghambat pasokan darah sehat dan oksigen yang dibutuhkan tubuh. Lihat, teman-teman. Nah, ini, ya, sickle red blood cell, ya, kalau anemia begini, teman-teman. Nah, ternyata sel darah ini, teman-teman, supaya dia normal, ya, maka ada protein, ada ini asam amino, teman-teman, ya, urutan asam amino, ya. Setiap asam amino, ya, itu bergabung satu dengan yang lain dalam urutan tertentu, dia akan terekspresi dalam bentuk protein. Nah, terkait dengan anemia, ya, pembentukan sel darah merah ini, teman-teman, ternyata dibutuhkan namanya asam amino yang namanya glutamic acid, ya, asam glutamat, ya. Ini kalau urutannya normal ada valin, histidin, leusin, treonin, prolin, ya, asam glutamat. Nah, itu akan membentuk protein untuk menghasilkan sel darah yang normal. Dalam hal ini, teman-teman, kalau lihat atasnya, ya, kode DNA-nya, teman-teman, glutamic acid itu bisa dikode untuk bisa membentuk glutamic acid, itu dikode dengan apa, DNA urutannya antara sitosin TCC, CTC, sitosin, timin, sitosin, dan urutan lawanannya, ya, teman-teman, pasangannya ada glutamin, ya, adenin, glutamin. Nah, dua pasangan ini, teman-teman, ya, itu akan bisa membentuk sel darah merah. Tetapi yang orang-orang yang mengidap, ya, seseorang mengidap atau individu mengidap anemia itu asam aminonya nggak glutamin, tetapi urutannya adalah valin yang mengalami mutasi, teman-teman, dari CTC menjadi CAC, sehingga pasangannya dari GAG menjadi GTG. Nah, karena ini GTG, maka dia menjadi asam amino menjadi valin, urutannya berubah jadi mutan, sehingga membentuk sel darah merah yang tidak bulat-bulat semuanya, ya, ada yang kayak bulan sabit. Nah, inilah, teman-teman, ya, memahami DNA begitu. Jadinya DNA itu ada, ya, DNA itu ada apa, ada apa pada bahasa nitrogen penyusunnya, ya, ada sitosin, adenin, guanin, ya, timin, itu membentuk ikatan, teman-teman. Nah, dari setiap ikatan itu akan membentuk rantai polipeptida dalam bentuk ini, teman-teman, ya, ada valin, histidin, ada 20 asam amino. Semoga ingat-ingat kecil, ya, semoga, karena panjang, ya, ini udah berapa tahun nggak mempelajari kalau Anda di SMK, ya, tapi kalau semoga kalau lulusan SMA masih sedikit mengingat, ya. Ada 20 komposisi asam amino. Nah, ini membentuk urutan ini, ya, teman-teman, ya, membentuk urutan struktur, ya, dalam ini sel darah. Nah, teman-teman, itu contohnya, ya. Nah, kita sebenarnya belajar bioinformatika akan belajar kode-kode DNA ini, ya. Nah, objek kajian bioinformatika itu lahir dari atas inisiatif para ahli ilmu komputer berdasarkan AI, teman-teman.
Jadi bayangkan AI itu sebenarnya artificial intelligence itu tidak hadir 10 tahun terakhir teman-teman ya. Tidak hadir baru saja, tetapi sebenarnya cikal bakalnya asal mulanya sudah 40 tahun yang lalu, tahun 80-an. Hanya saja database-nya terbatas, database yang dimiliki. Ya, para ahli ini berpikir bahwa semua gejala yang ada di alam ini bisa disebut secara artificial, simulasi ya. Sehingga ini dapat mewujudkan ya satu ya data-data yang menjadi kunci penentu ya tindak tanduk gejala alam ya, yaitu gen pembawa sifat tadi yang meliputi apa, DNA atau RNA. Ya, mengapa ada DNA dan RNA ya, karena makhluk hidup kita ya bisa terusun dari ya gennya bisa terusun atas rantai DNA, ada yang RNA, tetapi kita seperti manusia semuanya pasti terusun di atas DNA ya, tumbuhan juga teman-teman, hewan juga. Yang RNA ini menarik, biasanya RNA ini biasanya apa urutan ya, urutan basa nitrogen yang menyusun virus. Ya contoh COVID-19 itu gennya terusun melalui rantai RNA, bukan DNA. Yang virus COVID-19 misalnya. Gitu ya. Tapi ada virus juga yang bisa penyusunnya DNA ya. Menarik virus ini, bisa DNA RNA, tetapi seperti kita makhluk hidup kita ya, tumbuhan hewan ya, tanaman, manusia itu semua strukturnya DNA, struktur pembawa sifatnya, gennya. Nah, ini teman-teman ya, nanti bisa dilihat ini ya website ini teman-teman ya. Nah, pada prinsipnya perangkat utama bioinformatika itu didukung ketersediaan internet. Belajar bioinformatika harus ada internet. Tanpa internet kita nggak bisa belajar bioinformatika ya. Dan server dalam bentuk ya World Wide Web ya, ini ada internet dan ada server yang kita buka dalam ya dalam bentuk www ya, www. Nah, dalam hal ini teman-teman untuk belajar bioinformatika kita juga harus belajar melalui sistem database ya. Nah, jadi teman-teman urutan DNA yang ada tadi teman-teman ya, contohnya yang tadi anemia misalnya ya, urutan DNA-nya seperti apa, yang sel darahnya bisa normal, bisa nggak abnormal, itu semua bisa diketahui melalui database yang sudah disimpan. Dalam hal ini database DNA-nya misalnya ya, itu disimpan dalam web yang dimiliki Amerika, itu di GenBank atau NCBI. Nah, kebetulan saya juga punya teman-teman, ada saya penemu 3 virus seperti saya menemukan 3 virus ya, virus bakteri yang database-nya sudah terpublish, tersimpan di NCBI. Nanti saya coba tampilkan ya NCBI ini. Dan ada di Amerika, di Eropa itu ada website ya pengelolanya teman-teman. Ini ada EMBL ya, European Molecular Biology Laboratory. Ini Eropa, Uni Eropa teman-teman. Tetapi di Asia yang menarik Jepang punya. Ya di Asia pertama kali, mungkin sekarang China mungkin mulai punya ya, tapi kalau di awal pertama Jepang itu melalui database-nya disingkat DDBJ, DNA Data Bank of Japan ya, ini teman-teman. Nah, selain DNA teman-teman juga ada database protein ya, jadinya sudah ada DNA tapi juga ada protein teman-teman. Nah, ini kalau di Amerika PIR ya, Protein Information Resources ya, resource Amerika Serikat. Di Swiss itu juga ada database protein teman-teman, kita bisa klik kok juga ya di websitenya. Anda coba kalau teman-teman di info ini yang menarik, Anda bisa buka juga di internet sekarang atau di laptop Anda. Di Swiss itu Swissprot. Sementara di Eropa itu ada Trembles ya, TREEBL ya. Tadi kalau DNA di Eropa itu MBL, kalau yang Eropa untuk menyimpan database proteinnya TREEBL. Nah, ketiga database ini teman-teman itu itu telah digabungkan ya menjadi satu teman-teman. Awalnya dulu sendiri-sendiri. Sekarang itu menjadi satu yang namanya UniProt ya. UniProt ya, ini Union of Protein sebenarnya istilahnya, menyatukan data-data protein ya, UniProt ya. Ya, ini Anda bisa klik juga di Google, klik UniProt pasti muncul itu ya. Nah, ini teman-teman ya, untuk belajar bioinformatika, ilmu ini teman-teman kita harus tersedia data apa internet, tersedia jaringan internet, dan kita membuka dalam bentuk servernya ke www ya, World Wide Web. Nah, database-nya tersimpan di mana ya, di sini teman-teman ya.
Nah, untuk belajar bioinformatika, teman-teman, ini sebenarnya ya kalau harus ada pengumpulan database tadi DNA yang melakukan siapa biasanya? Ya para biologi, ya biologiawan. Tapi juga harus biologi, teman-teman, sekarang sudah mulai banyak yang mengerjakan. Yang jelas ilmu-ilmu life science ya, ilmu-ilmu life science ya, life science ya, ilmu-ilmu yang hidup ya. Ini siapa aja bisa bisa biologi sendiri, teman-teman. Bisa bidang pertanian, bisa peternakan, kedokteran, farmasi, bidang gizi, teman-teman ya. Bidang kelautan ya. Itu bahkan juga sekarang bidang space, teman-teman, bidang penelitian yang di luar angkasa. Itu sudah juga melakukan ini, teman-teman ya. Jadi bioinformatika. Prinsipnya adalah untuk bisa belajar bioinformatika harus melakukan proses namanya identifikasi ya, satu urutan DNA dari makhluk hidup. Ya, bisa utuh, bisa sebagian. Ya, bisa dari ujung rambut sampai ujung kaki, bisa sebagian, ya, bisa sebagian aja. Nah, contohnya kita lihat di akhir. Bisa sebagian, bisa utuh, ya. Nah, teman-teman sekalian, ya contohnya untuk bisa sampai ke sana tahapnya gimana? Belajar bioinformatika. Ya, pertama kita mengumpulkan sampel dulu, ya. Sampel processing. Jadinya kita pengin targetnya apa? Belajar apa? Oh, belajar tanaman ini. Aku pengin belajar misalnya hewan ini. Belajar misalnya contoh rambut hewan ini atau belajar daunnya itu bisa part of ya makhluk hidup ya organisme part of ya bagiannya atau part of body gitu ya. Ya kalau korban kecelakaan misalnya ya pesawat jatuh misalnya korbannya part of body teman-teman ya bisa seutuh semuanya ya bentuknya genom kalau utuh ya teman-teman dari kalau manusia ujung rambut ujung kaki semua dipelajari yaitu bentuknya genom ya tapi kalau part of bagian ya bisa. Nah, setelah kita mengambil sampel, teman-teman, berikutnya kita melakukan library preparation. Ya. Library preparation ini, teman-teman, kita melakukan proses di mana kita mulai mengekstrak DNA-nya, ya, sampel preparation processing, ya. Kita ya, ini sampel processing, teman-teman, dan sudah kita dapatkan sampelnya, kita ekstraksi DNA-nya, teman-teman, atau RNA-nya kita ekstraksi, ada prosedurnya, teman-teman. Setelah kita ekstraksi DNA dan RNA-nya, teman-teman, kita gandakan biasanya. Ya, kita gandakan DNA RNA yang dimiliki oleh organisme atau bagian organisme baru setelah kita gandakan teman-teman kita membuat pustaka DNA atau pustaka genom tergantung teman-teman. Kalau kita belajar full organisme ya pustaka genom. Kalau kita belajar bagian ya kita pustaka DNA ya DNA library ya urutan DNA tertentu saja pustaka ya. Kayak membuat apa ya teman-teman membuat perpustakaannya tempat untuk menaruh buku-buku ya teman-teman ya buku-bukunya ya buku-buku itu ya pustaka urutan DNA-nya ya. Nah setelah punya buat pustaka kayak perpustakaannya setelah DNA-nya kita buat pustaka teman-teman ada prosedurnya baru kita sequencing ketika kita urutkan DNA-nya ya dari makhluk hidup itu bisa dari urutan rambutnya kulitnya sel darahnya ya air liurnya pun bisa teman-teman, air liur bisa. Sidik jari tangan Anda fingerprint lemak yang nempel itu bisa. Ya, kita urutkan, kita sequencing, ada namanya DNA sequencer. Nah, ini mahal juga teman-teman ya DNA sequencer. Kalau untuk kelas whole genome teman-teman mesinnya itu ya sekitarnya antara 30 sampai 50 miliar satu mesinnya. Nah, itu mahal juga ya sequencing. Tapi ini menarik ya mesin ini teman-teman. Bentuknya enggak besar sekali. Tapi harganya lumayan ya 30M ke atas. Kalau dia untuk whole genome, kalau untuk ya partial genome ya bukan banyak partial DNA ya, DNA tentu ada yang murah. Nah, setelah di sequencing akan mendapatkan data DNA teman-teman urutannya ya. Jadi contohnya ada AA, TA, T, CC, CC, CG. Ada CC, CC, CG, GT, AT. Ya, berikutnya ada urutan yang di bawah CGG TAT CTTA. Nah, dari sini teman-teman, dari modal dasar sequencing inilah baru kita bisa belajar bioinformatikanya, ya. Data yang kita miliki itu bisa dicross-check di database ya, ke bioinformatik. Yang aku temukan urutan DNA ini cocok dengan yang mana ya? Ya. Dengan siapa ya? Nah, mengapa misalnya nanti kita lihat case-case-nya ya, teman-teman, ini kita bisa urutkan. Ya, DNA yang aku miliki cocok nggak ya dengan orang tuaku, ya dengan saudaraku, dari contoh teman-teman ya, rambutku ini cocok nggak ya dekat dengan orang tuaku, saudaraku ini contoh. Jadi bermain bioinformatika, mensejajarkan, mencocokkan ya, dan bermain lagi nomor 4 bioinformatika.
Oke, yang tadi sudah saya katakan teman-teman ya, belajar biomolekul diawali belajar mengekstraksi ya sel tadi sudah saya katakan ya, sel, partikel atau protein untuk identifikasi materi genetiknya ya, DNA atau RNA teman-teman ya, kita ambil selnya, kita ekstraksi bagian nukleusnya, kita buka nukleusnya, di situ kromosomnya kita ya kita ekstraksi ya, kita ekstrak teman-teman, kita dapatkan DNA. Nah, DNA teman-teman ya, di DNA ya, saya ulang sedikit tadi ya. DNA ini ada rantai teman-teman ya, tadi sitosin nih ada, contohnya yang biru tadi ada struktur kimianya, tapi saya nggak minta teman-teman menghafal, cuma perlu tahu aja ya, sitosin itu punya struktur apa kimia teman-teman. Guanin juga sama, yang hijau, adenin yang kuning, urasil yang agak ya pinky jambon gitu ya. Nah, ada yang pinky, agak yang merah muda. Ya, ini molekulnya ya, urasil itu molekul dasar untuk RNA. Kalau DNA teman-teman, gantinya urasil ya timin ya. Cuma ini kehilangan atom ya CH3 bagian ujung ya, ujung kiri teman-teman. Kalau ada bandingkan bedanya RNA dan DNA pada ininya sih teman-teman ya. Bedanya pada apa? Pada ini ya, pada ya, kalau Anda lihat O ya teman-teman, lihat urasil dan timin ya, lihat paling bawah. Urasil dan timin ya, coba lihat sebenarnya. Ya, urasil dan timin teman-teman ya. Urasil itu kehilangan atom CH3 ya, molekul CH3. Kalau ya urasil, kalau timin ya melekat di situ. Ya, reduksi teman-teman ya. Kalau adenin sama ya, itu ada dua gula pentosa ya di situ. Sama ya. Pentosa dan hexosa. Demikian juga guanin itu sama ya. Nah, sitosin sama teman-teman. Ya ini, tapi saya enggak minta Anda karena ini macam-macam ya fakultasnya, ada yang bukan bidangnya. Cuma tahu saja ya, mengingatkan kembali. Nah, ini teman-teman ya. RNA itu ikatannya tunggal, enggak, pilinannya tunggal ya teman-teman ya. Ya, kalau DNA double stranded ya. Karena double stranded dia saling mengikat teman-teman ya, ikatannya fosfodiester tapi ya gula fosfat teman-teman ada ikatannya ya. Nah, ini katanya selalu berpasangannya sama teman-teman ya. Kalau enggak terjadi mutasi. Nah, ini teman-teman belajar bioinformatika, belajar dari sini dulu. Pokoknya piye carane, bagaimana caranya mengekstrak DNA atau RNA virus atau DNA dari manusia, hewan dan tumbuhan. Setelah itu ya DNA-nya kita punya. Nah, ini alat-alatnya teman-teman ya. Sequencing menjadi kunci untuk mengetahui urutan DNA atau RNA makhluk hidup teman-teman ya. Ini kuncinya teman-teman. Nggak perlu bingung teman-teman ya, ini contoh yang saya kerjakan ketika saya punya pengalaman sedikit waktu saya ke US, ke Amerika, di Brigham Young University. Saya mencoba belajar ini, memikir nggak komplit teman-teman, saya coba belajar mulai bagaimana saya mulai mengekstraksi DNA. Ya. Dari mulai bagian atas kiri teman-teman ya, yang tangan ini teman-teman, ini ada mesin namanya centrifuge, ini mesin untuk, ya kayak mesin ya, sentrifugasi, untuk memisahkan DNA, mengekstrak DNA-nya. Ya teman-teman, gitu. Nah, ada serangkaian kerja teman-teman sampai saya melakukan PCR, penggandaan rantai DNA, terus kita melakukan proses menguji apakah DNA saya bisa terekstrak dengan baik. Itu yang kiri bawah teman-teman ya. Ini contoh teman-teman, ini sebenarnya ada kayak gel ya teman-teman, ada elektroforesis gel namanya teman-teman ya. Tapi ini yang mau saya katakan teman-teman, nggak usah khawatir. Bingung di sini. Ini contoh membuktikan ada DNA enggak. Nah, di tengah teman-teman lihat M, ini marker. Ya ini adalah DNA dari satu kopi apa? Ini cetakan DNA yang dipakai standar untuk mengetahui apakah sampel yang kita ekstrak tadi berhasil enggak. DNA-nya berapa panjang, berapa banyak. Nah, ini pakai M marker. Ya, DNA. Nah, sampel itu ya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Ini contoh sampel ya. DNA-nya bisa berhasil diekstraksi enggak? Nah, ini dibuktikan di sini, teman-teman. Ada prosedurnya. Nah, dari sini, teman-teman, baru dimurnikan DNA-nya. RNA-nya dimurnikan. Nah, setelah dimurnikan, bisa di-PCR ulang. Ya, digandakan lagi nanti RNA-nya. Terus bisa dilakukan ini lagi. Ya, prosesnya bagus enggak? Nah, setelah itu, teman-teman, baru kita membuat library. Ya, membuat library teman-teman ya, membuat library ya ini. Kita contohnya aktivitas library itu teman-teman. Ya ini cewek yang ada di pojok ke kanan bawah. Ini aktivitas bagaimana membuat library sampel ya.
library ya, prosesnya salah satunya itu teman-teman itu membuat pustaka genom atau pustaka DNA. Kita kumpulkan jadi satu ya, ada rangkaian prosedurnya teman-teman. Setelah itu kita suntikkan pada mesin ya, mesin sequencing ini teman-teman ya, mengurutkan DNA yang kita sudah ekstraksi tadi pakai mesin yang di sampingnya cewek ini ya, ada komputer di atas, ada bawahnya ada tulisan Illumina ya, kecil. Nah, ini mesinnya enggak banyak teman-teman, enggak besar teman-teman. Ya, mesinnya cuma segini tapi harganya lumayan luar biasa. Tapi ini mesin untuk bisa mengetahui urutan DNA dari makhluk hidup. Oke, sampai di sini. Ada yang pertanyaan? Silakan. Ya, semoga bisa melihat basicnya di situ teman-teman ya. Maaf pelan-pelan. Ada pertanyaan? Sebelum ada pertanyaan jam 5 saya minta tolong teman-teman sekalian bisa on cam sebentar ya di. Oke, halo. Elang Pratama bisa di-rename? Bantu. Elang Pratama, Christopher W. Di-rename bisa? Iya, Pak. Bentar, Pak. Yes, tolong ya. Oke, teman-teman, satu bisakah on cam Laras Palupi bisakah di-rename? NIM kelasnya nama lengkap Palupi ya, Laras Palupi tolong. Oke. Nah, silakan teman-teman on cam sejenak, teman-teman please on cam. Sebentar aja ya, kalau udah selesai silakan off lagi boleh ya, nggak apa-apa sambil tiduran nggak apa-apa, aku juga santai teman-teman ya, online ini Anda posisi manapun kan boleh tiduran sambil ngopi boleh ya, ya boleh. Christianus belum tampak ya, ini role pertama saya ya, yang saya sebutkan tolong diaktifkan dulu kameranya, yang belum aktif Saint Joseli, Teresia Adi, Teresa. Belum tampak ya. Ada Malvin belum tampak, Malvin Setiawan tadi sudah tampak, tolong tampak sebentar. Bayu Effendi, Natania, Billy, Lisa Talia, Netania Feli, ya. Putri Asara, tolong ya. Gian Putri, please. Christina Esther, Eunike Lois, Netania. Nah ini yang saya sebutkan di wall di tampak pertama saya, di wall pertama saya, ya. Tolong aktifkan ya, Netania, Eunike, Christina. Nah, terima kasih Netania. Eunike, please. Eunike Louis, Christina Esther. Biar cepat ya, please sebentar aja. Oke, makasih Esther. Christian, terima kasih. Oke, smile sebentar, please saya capture. Ya kan saya share, saya ke pengajar Anda. Kita masing-masing. 1, 2, 3. Thank you. Oke, bentar ya. Saya simpan. Saya masukkan ke pengajar integrasi biologi, oke. Oke, wall kedua teman-teman sekalian, saya mohon ya, wall kedua yang belum aktif, send sudah, Brad sudah. Oke, thank you, aktif semua ya. Gak apa-apa teman-teman ya, kalau belum sempat mandi gak apa-apa ya. Brand, siapa? Brand belum ya, DX603B, Brand tolong. 21/2016, please sebentar aja, nggak banyak, teman-teman, oke, nggak apa-apa ya. Kalau di jalan, nepi sebentar, jangan sambil ngendarai teman-teman ya, please. Oke, 1, 2, 3, yes. Oke, terima kasih. Yang kedua, teman-teman sekalian. Terus berikutnya, yang ketiga, yang belum aktif. Oke, wah, Brandon ada yang rusak ya, Pak. Berikutnya ada Matthew, ya ada Christina, Natasha Budi, belum on, Julius Gibral, Phil Ernest, Dita Yuliana, Yolanda, ya Gail, Christina Esther, tolong on cam Chester Willy, please, Muhammad, ya Muhammad siapa nih ya, kelompok B, 67/2022, please on cam sebentar, Meliana, Yolanda, Dita Yuliana, Julius. Tolong ya on cam saya melaporkan ya progresnya ke koordinator mata kuliah ini dan ke Anda. Ya terima kasih Teresia ya. Ya boleh enggak apa-apa kalau memang berdua enggak apa-apa. Boleh kok ya kalau memang ada jadi satu enggak apa-apa. Don't worry ya kalau teman-teman memang jadi satu kamera ya sambil mendengarkan boleh ya. Tapi tolong di-rename juga itu ya. Name berapa dan berapa misalnya ya. Boleh enggak apa-apa teman-teman ya. Oke, saya kan ya 1, 2, 3. Nah, thank you. Dan satu lagi teman-teman ya, sebentar.
Satu lagi teman-teman. Oke, gua satu lagi. Ya. Ada Timothy belum? Ya, Yolanda belum? Meliana, Lisa Talia, ya. Muhammad. Ya, Muhammad siapa nih? 67 2022. Nah, ini. Oke, ya teman-teman, smile 1 2. Oke, Yolanda titip izin ke saya sedang ke toilet ya, Yunda. Waduh, sedang ke toilet ya repot. Oke, teman-teman. Saya klik split screen. Oke, terima kasih. Ya, sudah teman-teman. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, pertanyaannya siapa ya? Maaf Pak, kamera rusak. Oke, Yolanda titip. Oke. Boleh ya teman-teman, silakan pertanyaan di sini ya. Nah, teman-teman sekalian, rekan-rekan mahasiswa, saya lanjutkan. Tadi sudah tahu ya prinsipnya alat-alat yang digunakan untuk menjadikan DNA kita ya. Nah, seperti apa ya? Kita Nah, saya lanjutkan teman-teman ya. Ini sudah mulai masuk ke bioinformatikanya ya, teman-teman. Nah, saya pelan-pelan teman-teman supaya teman-teman tahu harapannya ya, tahu big ya, tahu ngani aja. Memang enggak tahu juga enggak apa-apa, tapi sudah tampak lagi teman-teman? Sudah tampak? Sudah, Pak. Oke. Nah, teman-teman setelah kita melakukan sequencing ya, dengan mesin sequencing kita mendapatkan rantai DNA atau rantai RNA ya, atau tadi rantai panjang. Nah, rantai DNA kalau kita manusia panjangnya teman-teman ada 136 juta pasang basa teman-teman. Bayangkan ya, saya dan Anda panjangnya rantai DNA teman-teman ya, pasang DNA tadi ya teman-teman. Ya, A berpasangan dengan timin, guanin dengan sitosin. Pasangannya yang manusia itu panjangnya teman-teman itu sepanjang 136 juta base pair ya, pasang basa. Bayangin teman-teman ya. Nah, dari tiga ini teman-teman ya. Dari 136 juta ini teman-teman sebenarnya dikode ya. Ini bisa tersusun dari yang namanya ya teman-teman, ada yang namanya ini kita disusun ada ya, aku tiba-tiba lupa ya teman-teman. Maaf teman-teman ya, saya sebentar. Ya ada kromosom lah, kalau tiba-tiba katanya lupa. Maaf teman-teman ya. Nah kromosom teman-teman. Nah kita, saya dan Anda teman-teman, ya human genome ini proyeknya sudah diselesaikan 20 tahun yang lalu teman-teman. Kok bisa tahu ini teman-teman kak mulai kapan? Nah proyek human genome ya, proyek genom manusia teman-teman itu sudah dimulai tahun 2000. 23 tahun yang lalu teman-teman ya, mungkin Anda belum lahir. Nah, selesai 3 tahun dikerjakan teman-teman. Genom ini apa? Genom ini adalah ya urutan DNA keseluruhan di dalam tubuh manusia atau makhluk hidup. Urutan DNA atau RNA seluruhnya ya, itu dalam makhluk hidup ya, genom ya. Nah, genom ini teman-teman sudah dipetakan manusia itu sudah berhasil 20 tahun yang lalu 2003 oleh dikeroyok oleh beberapa negara dari Jepang, Amerika, dari Eropa itu sama-sama mengerjakan proyek ini dan sudah dipetakan 20 tahun yang lalu sehingga kita sudah tahu ya bahwa manusia kita punya 23 kromosom teman-teman ya, yang 22 kromosom itu membentuk sel tubuh kita ya, yang mengkode bagaimana tubuh kita berkembang dari ujung rambut dan ujung kaki kita, sedangkan satu kromosom ya yang satu pasang kromosom yang ke-23 teman-teman itu yang membentuk sel kelamin kita, yang mengekspresikan Anda dan saya, kita laki-laki dan perempuan ya, itu kromosom ke-23 saya, itu yang menyebabkan X dan Y tadi. Nah, kromosom ini teman-teman sudah dibongkar tadi ya, dibongkar protein histonnya, diurutkan DNA-nya teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, akhirnya diurutkan panjangnya 136 juta pasang basa, akhirnya kita bisa memetakan ya bagaimana ya urutan DNA dari setiap bagian tubuh kita, termasuk bagaimana kanker teman-teman, bagaimana terbentuknya kanker di dalam tubuh kita, misalnya kanker ovarium ya, yang di dalam perempuan saya kanker ovarium ya, itu bagaimana bisa terjadi, ini sudah dipetakan teman-teman ya. Jadi yang bagian kanan ya teman-teman, yang bagian kanan ya angka 9 ya teman-teman, ini sebenarnya di sana ada gen yang bertanggung jawab untuk membentuk tubuh kita. Baik, tadi saya katakan ya, baik struktur gen struktural maupun fungsional yang membentuk kulit kita, mata kita, rambut kita, hormon kita, enzim yang dimana-mana kita teman-teman. Nah, termasuk ini teman-teman,
Kalau teman-teman misalnya makan susu, minum susu ya teman-teman, Anda nggak bisa mencerna. Kalau minum susu Anda diare pasti. Ya, itu mengapa? Karena Anda nggak punya yang namanya enzim laktosa dehidrogenase, enzim yang bisa menguraikan gugus laktosa dalam tubuh Anda sehingga cairan yang masuk langsung menjadi diare. Ya, namanya laktosa intolerance, ya itu. Anda nggak punya enzim yang menguraikan laktosa di dalam tubuh Anda, itu contohnya. Jadi teman-teman, menariknya adalah belajar gen ini teman-teman, ya, belajar membawa sifat ini teman-teman, kita tahu semua, ya, tahu yang ada dalam diri kita. Nah, setelah yang ya sama seperti juga hasil perurutan ya SARS-CoV-2 teman-teman ya, ini yang menyebabkan COVID-19 teman-teman. Kok bisa ditemukan vaksin? Ya karena sudah diurutkan rantai RNA-nya. RNA apa? Oh, RNA yang bisanya yang bagian protein, bagian gen, sifat dari COVID yang bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Ya, diidentifikasi sebagai ya bagian ya. Bagian AC ya. AC protein AC teman-teman ya. Ini ya, rantainya teman-teman ya, ini rantai DNA, enggak usah khawatir teman-teman, enggak usah bingung dengan ini. Tapi ini saya mau katakan teman-teman ya, ada bermacam-macam apa warna ya dalam satu urutan teman-teman, itu adalah ya, adalah protein yang mampu untuk ya, untuk apa? Untuk mengenali sel virus ini. Ada protein yang khusus dalam virus yang bisa menyerang sel kita. Mana itu bagiannya? Oh, misalnya spek protein yang warna hijau, teman-teman. Contohnya ya, contoh aja nih, teman-teman. Anda kalau lihat bagian gambar bagian kanan atas, itu ada protein yang warnanya hijau. Oh, ini spek protein. Ini protein apa? Protein yang mampu virus itu masuk ke dalam sel tubuh kita, yang bisa memperbanyak diri, bisa menyerang kita, sehingga kita kena COVID. Kalau kita nggak tahan, kita bisa sesak nafas, kehilangan kemampuan untuk menghirup oksigen, akhirnya kita bisa meninggal. Yaitu karena ini protein spike protein. Nah, spike protein ini ya teman-teman yang dipelajari oleh peneliti untuk menghasilkan virus apa vaksin. Ya ada prosedurnya teman-teman ya. Kebetulan saya nggak terangkan detail vaksin, tapi prinsipnya begitu teman-teman. Sama kalau misalnya kita mempelajari AIDS misalnya atau Ebola virus ya teman-teman, atau virus flu burung, itu juga ada protein yang khusus yang akhirnya itu bisa merusak sel ya hewan piaraan kita, yang burung ya, avian influenza misalnya, atau flu burung yang merusak yang bisa membuat penyakit bagi hewan ternak kita, ayam misalnya, unggas misalnya. Nah, ini diketahui teman-teman. Nah, teman-teman ya, untuk bisa mengetahui ya, ini sama ya, saya kebetulan juga punya hasilnya yang biasa teman-teman ya, proteinnya ini teman-teman ya, contohnya kebetulan okay. Nah, contohnya, tapi nanti saya lanjutkan dulu teman-teman ya, tapi contohnya tapi saya lanjutkan nanti teman-teman. Lanjutkan lagi. Oke, saya share. Ya. Nah, teman-teman. Nah, setelah kita menemukan ini sebenarnya ya, RNA, DNA, kita masukkan ke dalam database ya, RNA, DNA, maupun proteinnya, teman-teman. Ya, tadi saya katakan kalau Amerika itu punya namanya websitenya NCBI. Ya, itu National Center for Biotechnology Informatics singkatannya. Ini di daerah Bethesda ya, Maryland, daerah Maryland USA ya, yang memiliki ini. Di Eropa tadi EMBL ya, atau websitenya kita bisa klik di EBI, www.ebi.ac.uk ya, ini berpusat di Inggris ya, United Kingdom. Yang di Jepang itu DDBJ, DNA Data Bank of Japan, itu di www.ddbjnigacjp. Ya, teman-teman, ya. Terus kalau yang tadi protein teman-teman ya, itu bisa di SwitchProt ya, ini ada datanya, bisa diklik teman-teman di laptop Anda, di smartphone Anda, Anda bisa klik di www.expasi.ch/prot_details.html akan muncul. Demikian juga ya di Assemble. Nah, di Santa Cruz, Universitas California di Santa Cruz juga punya
sistem database-nya genomecsa.ucsc.edu. Nah, ini contoh-contohnya urutan DNA tadi disimpan di sini teman-teman, ya. Ada proses menyimpannya, database-nya. Kebetulan saya punya pengalaman kecil bagaimana data DNA saya simpan di sana, saya tunjukkan ya. Ya. Gitu. Nah, saya tunjukkan teman-teman ya, punya saya ini contohnya ya, database-nya teman-teman, saya stop year. Teman-teman ya, Ruben, nah mungkin semoga Ruben Agusto enggak apa-apa ya. Semoga bisa sambil lihat ya. Enggak komputer enggak apa-apa nih contohnya. Nah, contohnya punya saya ini teman-teman ya, saya full screen, ini semoga muncul. Oke, apakah muncul teman-teman? Muncul Ruben? Muncul. Muncul ya? Nah itu teman-teman ya, informatika ya, bioinformatika kalau teman-teman dari FTI, TI ya, ini contohnya. Nah saya sudah memasukkan database saya, ada prosedurnya teman-teman, ya nggak saya terangkan di sini, tapi hasilnya teman-teman ya saya terangkan. Saya punya 3 database virus yang saya temukan, ya, yang di alam termasuk baru teman-teman. Ini penemuan baru virus yang ada di sekitar kita, ya. Saya temukan udah 5 tahun yang lalu. Saya sudah masukkan database. Nah, ini maksudnya teman-teman ya, virus saya namanya itu virus bakteri. Jadi virus saya itu virus khusus menyerang bakteri, nggak nyerang manusia, nggak nyerang hewan, ya, nggak nyerang tumbuhan. Tapi khusus menyerang bakteri. Tapi bakterinya juga spesifik. Namanya Bacillus. Jadi saya punya virus yang dapat menyerang dan membunuh namanya Bacillus, bakteri namanya Bacillus. Sehingga disebut Bacillus phage, ya. Ini saya kode dengan Bacillus phage yang saya kasih nama Marvelan, teman-teman ya. Marvelan teman-teman. Kalau dan Marvelan ya, yang saya miliki Marvelan teman-teman. Nah, ini sudah di sini ada komplit di genom, ini artinya genomnya sudah komplit. Nah, ini panjangnya rantai DNA teman-teman ya. Virus saya ini sudah saya cek itu teman-teman waktu saya di BYU Brigham University, panjangnya 156.945 base pair DNA ya, pasang basa DNA tadi. Panjangnya 156.000. Nah, ini teman-teman. Nah, ini sudah saya masukkan di GenBank. Kalau kita lihat teman-teman ya, saya klik GenBank teman-teman ya. Ini saya klik ya teman-teman. Jadi pertama kali supaya mengetahui virus yang saya temukan, saya klik nukleotida di sini teman-teman ya, saya klik nukleotida, terus saya ketik Marvelan ya, akan muncul ya kodenya di sini. Nah, kita klik Marvelan teman-teman, sorry, waiting. Nah, ini apa urutan DNA yang saya miliki teman-teman ya, virus saya ini ada kodenya, ada apa, ada keterangannya ya. Ini teman-teman, ini contohnya ya, kode DNA-nya, lokusnya ini ya, ini apa kode accession number-nya teman-teman ya, kode virus ini ada nomor kodenya MN013089. Ini urutan virus yang saya temukan ya. Panjangnya tadi sudah saya katakan di sini ada 156.000 base pair ya. Ya. Terus ini bentuknya DNA-nya linier teman-teman ya. DNA itu bentuknya macam-macam teman-teman. Ada yang linier rantai panjang, ada yang globular bentuknya kayak lingkaran. Nah, ini sudah saya submit teman-teman, ini tanggal 25 Agustus 2019. Ya, jadi saya submit ke NCBI, ke apa database-nya di Amerika itu sudah 4 tahun yang lalu. Nah, ini didefinisikan nama virusnya teman-teman ya, Bacillus phage ya, VBBSPM Marvelan. Ini ada caranya teman-teman ya. Nah, teman-teman sekalian, ini saya dapatkan dari mana? Ini kategorinya virus teman-teman ya, ini kategori virus, ini klasifikasinya. Penemunya ini ya, ini ada nama, ini nama saya ya, Handoko YA, itu family name saya, baru nama saya. Terus ada nama pembimbing saya ya, ada Ibu Wardani, ada Prof Widyanarko, ada teman riset saya dari India namanya Sarma, Pujira Sarma, ada teman riset saya dari Florida USA, ada promotor saya ini ada Prof Juliana Gross ya, Gross. Nah, ini saya submit waktu itu tanggal 3 Juni tapi baru bisa dipublish tanggal 25 Agustus ya, butuh sekitar 3 bulan. Nah, yang mensubmit waktu itu melalui Brigham Young University, departemennya mikrobiologi dan molekuler biologi ya, Brigham University. Nah, ini Brigham Young University ini adalah universitas di kota Provo di negara bagian Utah, USA. Nah, menariknya di sini ada juga informasinya teman-teman, database-nya ini ya, bioinformatika ada database-nya juga teman-teman ya, ini bioinformatika database-nya, sumbernya di mana? Saya dapatkan ini virusnya, oh tipenya ini DNA-nya genomik ya teman-teman, saya temukan di Indonesia country-nya teman-teman ya.
Terus virusnya, virus tadi menyerang apa? Oh, menyerang bakteri hostnya ya, itu Bacillus atau bakteri yang Bacillus. Penemuannya gimana teman-teman? Ini lokasinya, ya. Ada lokasinya teman-teman ya. Ini kalau saya klik akan muncul nih teman-teman, lokasinya spesifik ya. Ya, saya temukan di mana. Nah, koleksinya siapa? Ini nama saya teman-teman, Yoga Jandoko ya. Nama saya di sini koleksinya. Lah, ini ada gennya. Nah, dari sini teman-teman, tadi makhluk virus yang saya temukan urutan DNA-nya kayak apa lah ini teman-teman. Ada urutan DNA-nya, tapi dalam ini DNA-nya sudah dikoding dalam bentuk protein teman-teman ya ini. Ya, ini kode DNA-nya teman-teman ya, ada proteinnya berapa teman-teman yang saya temukan ya, ada sekitar teman-teman ini lebih dari 79 teman-teman ya, protein fungsional di dalam bakteri, dalam virus ini. Nah, ini ada kode-kode proteinnya saya ya, ada ini contoh ya, putative tail spike protein ya, ini bagian virus yang mampu mendeteksi bakteri yang mau diserang ya ini teman-teman. Nah, ini kodenya teman-teman, DNA yang sudah ditranskripsi menjadi protein. Nah, ini ada kodenya teman-teman di sini. Nanti kita bisa lihat bagaimana protein teman-teman ya, bagaimana ini bisa kita deteksi dia mirip siapa. Nanti kita bisa lihat teman-teman ya, ini. Ini contohnya. Nah, ini urutannya panjang teman-teman ya, sampai ke bawah rantai DNA teman-teman, sampai ya protein yang mengkode ini sampai ke bawah teman-teman ya. Kalau kita lihat di bawah nah, ini teman-teman. Nah, ini proteinnya teman-teman sampai saya coding ya. Sampai 259 protein teman-teman ya. Ini. Nah, setelah teman-teman sebenarnya mendapatkan protein yang sebanyak 259 tadi dari urutan DNA teman-teman ya. DNA virus saya ini teman-teman ya. Kalau Anda lihat origin ya, ini asli virus yang saya berhasil isolasi dari alam. Nah, kalau kita lihat virusnya teman-teman ini ya, mulai dari urutan pertama sampai urutan ya tadi 156.000 lebih ya. Nah, ke bawah ini kode DNA dari virus yang saya temukan teman-teman, sangat panjang. Nah, ini publikasinya ya, sangat panjang teman-teman, saya kerjakan. Nah, ini contoh database-nya ya, bioinformatikanya. Jadi DNA dari virus yang saya temukan, saya daftarkan di database ini, saya akan muncul. Nah, ini bisa diakses ke orang lain di dunia manapun bisa mengakses ini teman-teman ya, yang saya temukan ini. Nah, ini para ilmuwan biasanya bekerja di sini teman-teman ya, bagaimana database yang sudah didapatkan itu ditaruh supaya bisa diakses oleh orang lain. Nah, ini contohnya ya, database ini codingnya, rantai DNA-nya. Nah, teman-teman ya, ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan ya materi kita, saya lanjutkan. Oke. Nah, semoga sudah tahu teman-teman ya, jadi bagaimana DNA itu diperoleh dan bagaimana kalau sudah diperoleh nasibnya bagaimana, kita daftarkan ya. Kita daftarkan di tadi database-nya, bisa di Amerika, di Jepang, Jerman, di Swiss ya, gitu. Nah, setelah didaftarkan kita bisa akses dan kita bisa melakukan analisis tadi. Nah, rekan-rekan ada dari mahasiswa sekalian, saya lanjutkan lagi. Nah, berikutnya terkait dengan ya. Oke, saya share dulu, semoga sudah tambah. Sudah teman-teman, semoga sudah. Sudah tambah? Oke, teman-teman, sudah ya. Ahmad tambah, Ahmad Saiful. Masih dengar suara saya? Syifa Aulia, masih dengar? Oke, nah teman-teman, oke chat ya. Oke, chatnya siapa nih? Oke, sudah Pak. Oke, Naomi, thank you. Nah, teman-teman sekalian, nah inilah ya tadi saya katakan ya. Berikutnya teman-teman, ya mari kita kunjungi websitenya, sudah tadi ya websitenya. Nah, biasanya teman-teman untuk memahami tadi ya, urutan DNA tadi mirip dengan siapa punya saya, kita bisa melakukan melacak ya, melacak DNA yang saya temukan, virus yang temukan itu mirip dengan virus yang mana ya. Meskipun virus saya mungkin baru, tapi mirip dengan virus yang mana sih? Atau mungkin DNA saya mirip dengan orang tua saya enggak misalnya. Nah, kita bisa celacak dengan namanya BLAST ya. BLAST ini apa? Ini perangkat bioinformatika yang berkaitan erat dengan penggunaan pangkalan data sekuen biologi ya. Atau BLAST ini disingkat singkatan dari Basic Local Alignment Search Tool ya. Jadi perangkat untuk ya pangkalan data sekuen biologi untuk mencari, menelusuri ya. Menelusuri data kita ya, itu cocok dengan apa, dengan DNA mana, dengan protein mana, dengan siapa, itu bisa
ya. Hal ini berguna untuk menentukan gen sejenis ya, tadi saya katakan organisme atau memeriksa keabsahan dari spuen ya, revisi gen ya. Nah, dari sini teman-teman kita belajar yang namanya algoritma yang mendasari kerja BLAST. Ada penyajian kesemuanya, dan ini belajar algoritma. Nah, ini teman-teman IT, teknologi informasi, ini penting sekali dari sini ya, belajar algoritma sistem. Ya, algoritma itu tata cara langkah demi langkah yang diatur secara teliti, mengikuti bilangan dan sunnah tertentu untuk menyelesaikan masalah ya. Nah, ini kebetulan saya bukan ahli algoritma, tapi lebih kepada prakteknya. Ya, kita tadi urutan DNA kita bisa cross-check. Nanti kita lihat bagaimana meng-cross-checknya ya. Nah, mari kita coba. Nah, cobanya ini ada urutan teman-teman ya, urutan DNA-nya kita coba teman-teman ya. Ya kita coba sequence yang ada di sini teman-teman ya, kita coba dulu sequence yang ada di sini misalnya. Ya, kita coba dulu teman-teman ya, sequence yang ada di sini. Nah, dengan membuka pertama gimana teman-teman? Ya, kita ajari ya, cara membukanya teman-teman ya. Saya membukanya, saya stop screen. Caranya gimana teman-teman ya? Mudah. Saya membuka dulu teman-teman ya, ini oke. Nah. Caranya oke. Ya, sebagai teman-teman tahu ya, bagaimana bioinformatika bekerja, cara langkah awalnya gimana? Ini. Ya, oke. Semoga sudah tampak teman-teman. Tampakkah? Nah, ya. Teman-teman ke Google ya, ke Google caranya ya. Ini. Anda ke Google teman-teman, Anda bisa ya, kita contohnya satu aja ya. Kita masuk ke NCBI ya. Nah, ini. Anda ketik aja NCBI akan muncul sini ya. National Center for Biotechnology Information. Kita klik langsung muncul di sini. Nah, ini kita akan lihat. Nah, di sini ada perlu ada menu ya. Ada menu BLAST, PubMed, gen, nukleotida. Nah, tergantung teman-teman. Nah, contoh misalnya oh tadi kita punya urutan DNA yang saya miliki ya. Itu kita sudah punya urutan DNA atau protein, kita masuk ke BLAST bisa langsung. Atau kita ingin mencari urutan DNA dari makhluk hidup tertentu, bisa melalui nukleotida. Coba kita klik BLAST ya ini ya. Nah, kita klik BLAST dah. Akan muncul di seperti ini teman-teman ya. Kita akan muncul ini National Library of Medicine ya, NCBI. BLAST teman-teman. Nah, kita ingin melihat apa? Ingin mencocokkan apa? Oh, mencocokkan DNA yang urutan rantai DNA yang sudah saya dapatkan dari organisme tertentu. Ya, atau yang sudah saya dapatkan misalnya saya mengekstraksi dari tumbuhan misalnya durian misalnya. Oke, ada rantai DNA ya, daun durian, daun durian atau buah durian. Bisa kita ekstrak bagiannya. Kita ekstrak DNA-nya ya. Kita urutkan DNA sudah mendapatkan urutannya. Kalau mendapatkan urutan DNA, maka kita pilihnya ke nukleotida. Ya, urutan nukleotida ya. Kalau rantai DNA. Tapi kalau kita mendapatkan proteinnya ya, itu pakai protein BLAST ya. Nah, coba sekarang kita lihat ini contohnya ya. Dengan case yang saya miliki teman-teman ya. Ini rantai DNA yang saya miliki ya, teman-teman. Oke. Nah, yang saya miliki teman-teman ini semoga bisa membantu ya. Ini saya miliki punya saya ini ya. Ini protein yang saya miliki. Ini saya protein protein pertama dari virus ayamnya ya. Ini saya klik di sini teman-teman. Saya copy ya proteinnya ya teman-teman. Ini saya copy data saya ya. Ini saya copy. Ini ada MKGFF ini. Nah, ini kode ya. Ya, saya copy teman-teman. Setelah saya copy, saya masukkan di sini teman-teman ya, masukkan ke BLAST tadi. Bentar ya. Nah, nukleotida ke BLAST. Maaf, saya ke protein teman-teman ya, enggak ke BLAST. Karena protein betulnya ya. Saya klik protein. Nah, dari situ teman-teman ada menu di sini ya. Ada kotak-kotak di sini teman-teman, kita bisa paste ya, copy paste di sini. Ya, di enter accession number atau FASTA sequence, kita bisa view di sini teman-teman ya. Nah, ini masih terpecah-pecah ya. Kita bisa ya, ini masih lubang-lubang. Kita harus harus rapatkan, kita backspace teman-teman ya. Nah, kita backspace, kita ratakan teman-teman. Ini juga kita ratakan pakai backspace ya. Kita ratakan, ini juga sama teman-teman ya. Kita ratakan. Nah. Ya, ini kita ratakan teman-teman. Oke.
kita ratakan semua teman-teman ya. Di sini kita ratakan dulu supaya kita bisa mendapatkan urutan yang tepat teman-teman. Nah, nah, demikian juga teman-teman. Nah, kita urutkan dulu proteinnya. Setelah itu teman-teman, kita akan nah, kita cek semua lah. Udah rata teman-teman ya. Udah urut semua teman-teman ya. Kita backspace session membernya. Di sini kita bisa memberikan job title teman-teman ya. Misalnya oh, project 1, project 2 misalnya ya. Gitu. Kita bisa ubah-ubah teman-teman prinsipnya. Setelah itu teman-teman, kita di sini ya bisa kita bisa juga mengecek memberikan penomoran organismenya apa bisa, tapi supaya enggak lama kita bisa langsung mengidentifikasi protein yang saya punya, virus saya ini sebenarnya mirip dengan siapa. Jadi langsung saya klik aja blast di sini ya, blast ini saya klik lah. Nah, dari sini teman-teman lah, ini teman-teman proses penyejajaran ya, proses mencocokkan ya. Ini mulai teman-teman kerja ya. Ini kebetulan saya ini punya prosesornya agak lumayan. Nah, untuk kerja teman-teman komputernya juga harus cukup bagus ya. Enggak bisa pakai Intel Atom teman-teman ya. Lama Intel Atom. Harus agak high end ya komputernya. Sehingga kerjanya cepat. Nah, ini teman-teman tadi ini sedang kerja ya, mesinnya ini ya. Untuk mencocokkan teman-teman bioinformatika. Nah, dia butuh beberapa detik ya untuk bisa mencocokkan. Nah, kita sudah mendapatkan teman-teman. Ya, mendapatkan protein ya, urutan protein yang saya miliki tadi ya, yang saya copy dari virus tadi, Marvelin saya itu apa sesungguhnya proteinnya. Nah, kita bisa lihat oh, ternyata nah, gitu teman-teman ya. Kita bisa lihat hasilnya di bawah teman-teman ya, identitasnya ya, di atasnya identitasnya. Saya enggak perlu jelaskan satu persatu, tapi prinsipnya proteinnya di bawahnya teman-teman. Mirip siapa sih? Oh, di sini. Oh, jelas. Setelah dicek ternyata mirip dengan punya saya sendiri. 100% identitasnya teman-teman. Ada skornya 606, total skornya ada coveragenya 100% ya. E value-nya saran engineer-nya 0 teman-teman ya. Di sini ada persen identifikasinya teman-teman 100%. Ya, benar-benar mirip yang sudah saya temukan. Sudah yang saya upload teman-teman. Tapi sebenarnya protein yang saya temukan di virus saya yang urutannya tadi teman-teman ternyata juga mirip dengan yang namanya punyanya sarbomba, yakni virus yang ditemukan oleh orang lain teman-teman ya. Bagiannya sama, cuma kemiripannya tidak persis 100%, hanya 97,49. Ya, ini saya blok biru teman-teman ya. Ini contohnya. Nah, ini sampai bawah teman-teman. Ini contoh bagaimana mensejajarkan DNA yang kita dapatkan atau protein yang kita dapatkan dengan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, ini teman-teman. Bisa juga teman-teman kita menggunakan urutan DNA-nya. Tadi contoh case-nya adalah ya, yang kita ya contoh case-nya teman-teman. Oke, sini saya ngelapin teman-teman. Contoh case-nya ini oke, saya putar di sini NCBI ya, teman-teman. NCBI, kita klik di sini. Nah, kita cari blast, tapi ini tadi kasusnya kita protein. Mari kita coba ya, tadi dalam kuliah kita yang tadi ya, ada satu, ada dua ya. Nah, ada rantai DNA teman-teman. Kita coba ini ya. Ctrl C yang kita tampil yang saya tampilkan tadi. Kita coba sebentar teman-teman, kita ya nukleotida ini DNA-nya teman-teman ya. Ini rantai DNA teman-teman. Nah, ini ada urutan rantai DNA yang urutan DNA ini teman-teman ya, ada TACGG dan macam-macam, nggak usah bingung, nggak usah apa takut teman-teman ya, ini hanya kode aja DNA-nya. Kita lihat ini sebenarnya kode DNA ini mirip dengan bunyi apa ya, protein apa ya, atau mengkode apa. Nah, sudah kita masukkan kodenya teman-teman, DNA-nya langsung aja kita blast, kita sejajarkan aja. Sebenarnya ada tekniknya juga bagaimana untuk mengisi ini ya, tapi waktunya nggak cukup. Nah, kita blast, kita search teman-teman ya. Kita lihat hasilnya apa ini makhluk ini. Nah, kita blast teman-teman. Nah, akan muncul lagi penyejajaran DNA yang tadi di dalam kasus, contoh kasus ya, di dalam DNA tadi. Nah, teman-teman, nah beberapa detik langsung muncul teman-teman ya. Kalau Anda punya komputer yang high end, laptop high end, pasti bisa cepat ya teman-teman kerjanya. Lain teman-teman, ternyata
tadi urutan DNA-nya ada berupa bakteri Enterobacter, ya. Itu ini teman-teman ya, ini identiknya berapa di kanan teman-teman ada 100%, berarti identik dengan 100% teman-teman, ini contoh. Ya, tapi selain Enterobacter bisa E. coli teman-teman ya, nah, ini contohnya. Nah, teman-teman kita bisa lihat bagaimana rantai DNA-nya pasangannya kayak apa. Nah, ini kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Nah, ini menarik sekali sebenarnya kalau orang bioinformatika bagus banget dia belajar ini, bioteknik bioinformatika itu menarik sekali teman-teman ya orang TI. Bagaimana kita melihat urutan DNA-nya sebenarnya seperti apa ya dari masing-masing ini tadi teman-teman ya. Ini. Oke. Ya dari masing-masing teman-teman. Ya, graphic summary ya, ini contohnya kita bisa lihat bagaimana grafiknya, deskripsinya ini teman-teman ya. Dari setiap ini kita bisa klik ya urutan DNA-nya kayak apa. Ya. Demikian juga ini stop year. Demikian juga yang kedua teman-teman ya, contohnya ini yang kedua ya. Yang kedua you cannot minimize. Oke. Okay. Yang kedua teman-teman sekalian, ini contohnya ya. Ini saya buka teman-teman ya, saya share. Oke, okay, saya lihat ini. Nah, contohnya mari kita coba. Tadi contohnya Enterobacter. Kita coba teman-teman yang kedua, ada urutan ya. Kita punya rantai DNA urutannya teman-teman, kita coba ada G, C, A, GT, AT, CTG, TCT, TT, ya, sampai yang terakhir ATT. Nah, ini urutan DNA teman-teman ya. Yuk kita cek ya. Ini ya, ya. Udah paham belum? Kita cek di blast tadi. Kita cek lagi ya, teman-teman. Nah, kita escape teman-teman. Kita copy dulu ya. Nah, saya copy di sini. Oke, saya copy. Ya, saya stop share ya teman-teman. Saya stop share dulu. Terus saya buka tadi NCBI teman-teman ya, saya share lagi NCBI. Ya, ini NCBI teman-teman, saya buka new window ya. Itu lagi teman-teman enggak apa-apa ya, ini buka NCBI muncul di sini teman-teman. Saya ambil blast tapi karena urutannya tadi urutan DNA teman-teman ya, bukan protein. Saya kliknya ini ya NCBI, saya milih blast. Nukleotida blast ya, ukuran urutan rantai nukleotida, urutan DNA-nya. Saya klik di sini, pasti muncul kotak kayak ini teman-teman ya. Kita fokusnya kotaknya yang di pojok kiri aja, atas ya. Nah, DNA tadi kita copy paste di sini, kita paste di sini ya, kita salin di sini. Ya, kita rapatkan teman-teman kalau ada jeda gini ya teman-teman, masih ada merah-merah ini, ada jeda ini kita rapatkan. Ini kita ada jeda, masih ada jeda, kita rapatkan lagi teman-teman. Tadi protein tadi apa ya? Ya, urutan DNA tadi apa ya? Nah, sudah kita ratakan teman-teman, ini masih ada enggak? Oh, kalau masih ada, gini kita naikkan teman-teman sampai enggak ah, sampai rata ya semuanya satu rangkaian teman-teman, baru kita blast lagi. Nah, kita blast. Ini pasti enggak ada satu menit ya kerjanya ini ya. Ini di sini teman-teman menariknya online teman-teman ya. Kita kerja ke sekarang sifatnya online. Nah, teman-teman. Nah, ini teman-teman akhirnya muncul ini DNA Homo sapiens, DNA manusia kita teman-teman ya. Itu apa? Bagian mitokondria ya. Mitokondria sel mito ya, DNA mitokondria kita ya. Ya nih Homo sapiens teman-teman nih identik ya. Deskripsi DNA tadi teman-teman ternyata DNA-nya Homo sapiens ya, istilah dari manusia, bagian mitokondria ya, kompleks ya, kompleks genom teman-teman. Ini di sini skor maksimumnya 111, total skornya 111. Coverage-nya teman-teman bisa dibaca semua 100%. Ya. Ini angka penyimpanan E-value-nya 621 per ident. Itu artinya identifikasi persentase identifikasinya berapa tingkat kemiripannya teman-teman ya. Saya blok ini yang biru teman-teman ya. Ya ini saya yang biru ini yang ada angka 100 yang saya blok biru itu sebenarnya menunjukkan seberapa identik persentasenya dengan DNA yang tadi yang kita coba identifikasi teman-teman, kita cocokkan dengan ini manusia. Terus ini ada panjangnya, ada accession number, ini adalah kodenya teman-teman. Oke, kita coba cek urutannya kayak apa Homo sapiens kita ya, mitokondria urutannya kayak apa DNA-nya. Ya ini teman-teman. Nah, kita lihat lah ini teman-teman contohnya ya. Nah, rantainya teman-teman ya. Ini query 1 ini ya. Query 1 ini query 1 urutan 1 teman-teman. Ini rantai DNA-nya dari GATC, terus ini pasangannya yang di bawah teman-teman ya. Oke. Nah, ini. Nah, ini panjangnya akan terbentuk ini ya. DNA tadi mirip dengan ini 100%. Nah, ini contohnya teman-teman bisa diurut sampai ke bawah loading alignment ya.
Ini contohnya bagaimana memanfaatkan bioinformatika, salah satunya bisa mengecek DNA yang sudah kita dapatkan, ya, cocok dengan apa, ya. Biasanya teman-teman kalau manusia, ya, Anda rambut Anda itu pasti ada di sini, ya. Sebenarnya bisa simulasi teman-teman ya, kalau ada waktu, ada mata kuliah itu menarik teman-teman, ada mata kuliah ada praktikumnya teman-teman ya. Kebetulan kita punya lab biologi molekuler, ya, yang ada di kampus ini. Labnya bagus teman-teman, kualitasnya dibangun waktu COVID kemarin. Kita punya lab biologi molekuler khusus teman-teman ya untuk COVID nanti kemarin. Tapi sekarang sedang inaktif, tapi bisa dipakai mengekstrak DNA-nya sampai kita bisa siap untuk mengirim DNA kita untuk disquen. Ya, scan sekarang untuk mengurutkan DNA nggak mahal, ya. Nah, teman-teman itu contohnya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan selanjutnya sedikit lagi supaya ini teman-teman tahu ya. Minta maaf sedikit lagi teman-teman. Itu contohnya ya. Udah punya DNA-nya, punya RNA virusnya, kita masukkan di sana, ya. Masukkan kita daftarkan di ya, tapi sebelum didaftarkan teman-teman ingat, sebelum didaftarkan di NCBI ya atau di tempat lain misalnya database yang lain, kita harus identifikasi dulu. Ya. Jadi kita sudah sequencing tadi ya, kita sudah sequence dapatkan rantai DNA, setelah kita sequencing ya, kita urutkan dulu DNA-nya kita identifikasi dulu. Misalnya kita punya 1 juta ya pasang rantai DNA-nya. Kita identifikasi dulu. Oke, urutan misalnya urutan 1 sampai 10.000 ya, itu DNA kita itu mengkode apa? Gennya mengkode apa? Oh, membuat rambut kita hitam gitu. Oke, urutan berikutnya apa? Oh, ternyata urutan 11.000 sampai 15.000 zonk. Nah, ingat teman-teman, setiap rantai DNA tidak selalu membawa gen, tidak membawa sifat. Ada yang zonk, kosong, ya. Dari misalnya dari 1 juta rantai DNA yang kita miliki, tidak seluruhnya rantai DNA itu membawa sifat-sifat membawa sifat-sifat yang kita miliki. Tidak bisa diekspresikan menjadi hormon kita, menjadi rambut kita misalnya, atau mengekspresikan dari misalnya kuku kita, kulit kita enggak. Ada yang memang zonk istilahnya, kode DNA ya. Tidak membawa sifat. Nah, teman-teman sekalian, ya itu tadi kita petakan dulu, sudah tahu dari urutan 1 sampai 1 juta urutannya apa saja, ya, gen yang membawa apa saja, mengekspresikan apa misalnya teman-teman, entah itu hormon atau misalnya kelenjar ya, misalnya enzim, misalnya struktural kita, baru kita sudah kita petakan, baru kita daftarkan ya, daftarkan ke NCBI. Jadi data base kita itu bisa diakses oleh orang lain ya. Sehingga orang lain juga bisa mencocokkan data kita. Oh, yang ditemukan misalnya ditemukan saya oleh Yuga misalnya di salah tiga itu gen yang mana? Ya, itu cocok dengan siapa? Bisa itu. Teman-teman. Nah, itulah teman-teman ya. Nah, berikutnya ya saya mau sampaikan teman-teman, berikutnya urutan kita berikutnya oke, saya share lagi. Muncul teman-teman? Sudah muncul? Nah, sekitar lagi teman-teman ya, sekitar lagi teman-teman ya, enggak usah khawatir enggak sampai mentok ya jam 7 enggak. Nah, teman-teman, ini tadi contoh kita coba ya, sudah kita lihat bagaimana dua urutan ini teman-teman, satunya itu DNA yang terkait dengan bakteri. Yang kedua itu DNA terkait dengan ya mitokondria ya, sel organel sel kita manusia ya, itu yang kita miliki ya, DNA yang kita miliki cocok dengan yang namanya gen DNA mitokondria kita. Nah, teman-teman sekalian, demikian juga itu tadi DNA. Kalau protein tulisnya kita pakai PDB salah satunya ya, protein data bank ya, atau bank data protein. Ini pangkalan data tunggal yang menyimpan model struktur 3 dimensi protein dan asam nukleat hasil penentuan eksperimen. Ya, bentuknya kayak apa? Itu menggunakan alat namanya kristalografi sinar X atau bisa menggunakan spektroskopi NMR atau mikroskop elektron. Nah, saya bersyukur kebetulan saya juga sempat menggunakan mikroskop elektron teman-teman untuk melihat virus saya. Karena virus saya sangat kecil, virus saya itu ukurannya kecil ya, ini. Ya, virus saya ukurannya kecil teman-teman, mungkin saya akan coba tunjukkan teman-teman sekalian virus saya ya, pernah saya tunjukkan di kelas saya, virus yang saya dapatkan cukup kecil teman-teman ya. Oke, ya, kebetulan saya punya koleksi virus yang pernah saya teliti ya, ini oke, malakun provo saya punya ya. Nah, ini virus yang saya teliti teman-teman ya, kebetulan saya share ke teman-teman contoh ya, bagaimana tadi mikroskop elektron teman-teman, ini
bukan mikroskop biasa teman-teman, tapi dia tingkat tinggi ya. Ini contohnya virus yang saya pikir teman-teman. Nah ini virusnya, ini contoh yang oke. Kelihatan kah? Sorry. Nah, ini contoh teman-temannya. Ini virus yang saya teliti ya, teman-teman ini ya. Oke, ya ini contohnya virus yang saya potret teman-teman ya. Perbesarannya sebesar ya, ini ukurannya virusnya saya ya, panjangnya kalau lihat ini ukurannya 200 nano teman-teman ya. Ini perbesarannya 350 ribu kali. Jadi kalau Anda punya penggaris 1 mili, ya penggaris itu 30 cm. Dan setiap cm ada 1 cm-nya teman-teman ya, Anda bagi 10 itu mili. Nah, 1 mili dibagi 350 ribu kali. Nah, itu ukuran yang virus yang saya temukan teman-teman ya. Ini kebetulan saya gunakan tahun 2018 yang lalu. Ya. Ini ada virus juga yang saya temukan, tapi juga ini ya kebetulan ini juga bakteri teman-teman. Ini bakteri yang diserang virus ya teman-teman. Jadi saya katakan tadi penelitian saya adalah teman-teman, ini tadi kebetulan ya saya punya virus teman-teman yang kecil-kecil, kelihatankah? Kelihatan teman-teman? Oke, ya ini oke, ya saya share ya. Teman-teman lah ini. Ini penelitian saya tadi pakai ya. Ini protein teman-teman ya, ini virus yang saya teliti. Ini perbesarannya teman-teman ya, ini kebetulan virusnya kecil-kecil, saya perkecil ya. Yang bintik-bintik hitam ini virusnya teman-teman. Yang bakteri yang batangan hitam ini ya, ini bakteri yang saya temukan juga terus diserang oleh virus. Nah, ini perbesarannya 80 ribu kali. Ya kalau Anda punya 1 mili dibagi 80 ribu kali. Nah, ini ukuran bakteri saya ya. 80 ribu kali yang besarnya yang hitam ini, blok hitam. Dikelilingi oleh yang blok apa kecil-kecil ini, makhluk yang namanya virus, virus bakteri, bakteriofa saya ya. Yang tadi Marvelin tadi ya, teman-teman. Ini saya ambil waktu itu ada identitas gambarnya teman-teman, ini saya ambil pada tanggal 15 November 2018 jam 4 waktu ya, lebih 10 50 detik ya, sore hari waktu Provo ya, US itu. Ini ada pembesarannya teman-teman ya, ada magnifying pembesarannya di sini, ada kodenya ya teman-teman. Di sini ada deteksinya pakai scanning transmission electron microscopy ya, seri 2. Ini lebarnya 500 nanometer. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Saya stop di sini. Nah, ini saya ingin menunjukkan sedikit hasilnya dari riset yang saya kerjakan terkait dengan itu teman-teman. Nah, nah teman-teman sekalian, nah rekan-rekan sekalian ya oke okay. Nah sedikit lagi yang saya mau sampaikan teman-teman, oke okay, saya share dulu ke teman-teman, oke okay, saya share di sini ya. Nah oke okay. Nah teman-teman sekalian, berapa saat lagi ya, tinggal sedikit teman-teman ya, ini udah oke okay, muncul ya teman-teman. Nah teman-teman sekalian ya, jadi proteinnya tadi bisa ditentukan dengan menggunakan alat itu ya teman-teman. Kebetulan saya salah satunya pakai mikroskop elektron ya. Ini bisa melihat perbesaran 1 juta kali. Ya Anda bisa bayangkan misalnya tubuh Anda kalau diperbesar 1 juta kali ya, besarnya kayak apa ya, itu digunakan dengan mikroskop elektron untuk melihatnya. Cuma ini virus teman-teman, ukurannya kecil sehingga supaya bisa dilihat ya saya diperbesar. Nah, ini perbesarannya tadi sampai bisa sampai 1 juta kali yang mikroskop elektron. Nah, kristalografi itu juga bisa dipakai untuk bentuk dari DNA tadi teman-teman. Ya, DNA tadi sebenarnya molekulnya bisa difoto dengan kristalografi sinar X. Ya, itu contohnya. Nah, demikian juga atom. Nah, ini teman-teman ya, jadi informatika. Kembali ke sini teman-teman, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Nah, untuk bisa belajar bioinformatika ya dengan baik ya, maka juga kita memerlukan ya, kalau orang IT mungkin tahu ya, orang IT, orang elektro ya, mahasiswa elektro yang ada dari elektro, ada dari TI, kita membutuhkan alat lainnya. Sekalian mikroskop elektron, DNA sequencing, kita untuk menganalisis data bioinformatika, kita perlu namanya instrumen superkomputer teman-teman. Ini dibutuhkan untuk kecepatan analisis dan pengolahan database informasi biologi. Ya superkomputer ya kayak CPU teman-teman ya, ini Anda bisa lihat superkomputer, ini ada manusia di samping kanan,
Ya, ini yang punya Cina teman-teman ya, superkomputernya. Anda lihat nih superkomputernya, bentuknya kayak CPU, panjang teman-teman ya, tinggi panjang. Punya IBM teman-teman, Anda lihat ya, punya perusahaan komputer IBM. Ini juga warnanya biru teman-teman. Ini superkomputer. Nah, ini kerja untuk database skala besar. Nah, kita nggak punya teman-teman. Lumayan harganya superkomputer teman-teman ya, cukup fantastis, di atas 10 miliar ya. Satu perangkatnya di atas 10 miliar teman-teman, yang bahkan ada yang sampai 100 miliar. Ya, untuk pengadaan superkomputer teman-teman ya, 100 miliar. Nah, ini dibutuhkan untuk kecepatan analisis dan pengolahan database informasi biologi. Nah, kita belum punya ini ya. Nah, di kampus kita kan cukup mahal teman-teman ya. Nah, ini bisa menyimpan ribuan data juga ya, bukan ribuan, jutaan ya. Enggak tera lagi teman-teman ya. Nah, contoh aplikasi bioinformatika, ada yang pernah tahu ini? Siapakah ini? Silakan, ada kuis. Ada kuis, siapa yang pernah tahu ini? Silakan, kalau ada kuis ini, ada pernah tahu? Pak. Siapa? Christina Aster? Enggak tahu. Enggak tahu? Mario Teguh kan? Oh, Mario Teguh mosok ya. Dengan siapa? Enggak tahu. Oh, Mario enggak tahu. Nah, Mario Teguh dengan anaknya ya. Wah, KW. Nah, ini anaknya teman-teman ya. MT Mario Teguh dengan anaknya. Chris ya, Chris Winar. Nah, mungkin kasus ini udah beberapa waktu ya, tahu ya teman-teman, beberapa waktu yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu sempat heboh ya. Mario Teguh ini punya anak ya, dulu KW ya. Nah, ini PSKW. Dulu sempat mau mengklaim apakah benar ini Mario Teguh sempat mengelak ya bahwa KW bukan anaknya. Tetapi ya, ketika dideteksi DNA-nya ya, diambil di ekstrak DNA teman-teman ya, diambil di tes darahnya, diambil dari Mario Teguh dan juga KW ya, diambil terus di ekstrak DNA-nya, diurutkan, di sequencing, terus di tadi di alignment ya, di blast tadi teman-teman ya, metodenya ya, itu ternyata identik, artinya mirip. Akhirnya ya, Bapak Mario Teguh mengakui bahwa Chris Winar itu anaknya dari istri pertama dulu ya. Ini contoh ya, nah, bahwa bagaimana teknologi bioinformatika itu bisa bekerja di dalam kehidupan kita ya, ini teman-teman ya. Nah, itu ya, nanti akan menarik teman-teman ya, ada kaitannya ini dengan belajar nanti bio apa itu teman-teman, bioforensik ya. Bioforensik teman-teman akan belajar juga bagian dari ini ya, tapi ini contoh bioinformatika dari DNA Mario Teguh, DNA ini ya, dicocokkan. Nah, sama Anda bisa kok jauh mentok Pak, kok ada artis ya, Anda bisa kok teman-teman ya. Christina Aster misalnya, contoh tadi sudah menjawab Mario Teguh, Anda bisa DNA darah Anda diambil, cocokkan dengan ibu Anda ya, diambil ya, Anda ke prodia mungkin bisa, prodia ya, prodia bisa bantu ya. Kalau enggak lab-lab profesional kita juga bisa ya, itu bisa kita cocokkan apakah memang Christina ini ya mamamu, itu benar-benar mamamu atau enggak. Nah, itu bisa ya, contoh ya, itu bisa. Atau ya, Anda dengan teman Anda identiknya seberapa. Nah, berikutnya ini ya, aplikasi bioinformatika ya, pernah mendengar kasus ya, ini kasus ya, SA ya. Ya, SA ini teman-teman ya, ini kode aja teman-teman ya, saya enggak sebutkan kasusnya siapa, tapi ini yang kode aja teman-teman. Tapi prinsipnya ini kode yang namanya apa? Tahu? Teman-teman? Ada yang tahu? Ini kasus apa kira-kira? Ada yang tahu teman-teman kira-kira kasus apa ini? Ada polisi ya, ada ya, di sana ada polisi, ada buah bedil, ada apa tersangka juga. Tahu siapa yang tahu teman-teman? Kuis ya, tadi Christina ya. Oke, dapat poin. Siapa lagi ya? Christina dapat poin. Siapa lagi itu Pak? Apa menantu yang bunuh dan bakar ibu mertua bukan Pak? Wah, Joakim ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Joakim ya. Ya, Joakim kelompok C dan Christina kelompok D. Joakim ya, dan nah, anak saya. Ya, benar pembunuhan ya teman-teman. Ini pembunuhan teman-teman. Tinggal tengkorak yang ditemukan. Bayangin ya, sekarang sudah beberapa waktu teman-teman. Beberapa waktu, beberapa bulan, beberapa tahun hanya tengkorak. Nah, polisi mencoba meracak ini tengkoraknya ini identik dengan siapa. Akhirnya dicocokkan dengan orang, laporan orang hilang ya, dekat dengan ring satu siapa namanya, di Mojokerto loh ya, dicek dulu di daerah ini pernah ada laporan orang hilang nggak, siapa, jenis kelaminnya apa. Terus akhirnya coba dicek dengan
ibu yang merasa kehilangan. Akhirnya ternyata identik, teman-teman. Ya, identik, terus setelah itu dilacak lagi dengan teknologi informasi, ya, mengenai oh ini pernah berhubungan komunikasi Facebook atau media sosial dengan apa, dengan apa, dengan handphone, itu dicek, saling melengkapi, akhirnya muncul bisa mengarah ke tersangka. Nah, ini contoh bagaimana meskipun pembunuhan kadang nggak sempurna, ya. Besok coba tanyakan ya ke Pak Bowo, kasus Subang gimana ya? Kasus Subang, pernah dengar teman-teman ya, kasus Subang sampai sekarang belum muncul. Tapi itu bisa ditanyakan nanti ya. Nah, bioinformatika juga ini ingat, siapa ini? Lihat. Nah, ini ya, Anda pernah melihat ya, ya, pernah mendengarnya, belum lama juga teman-teman, ya belum ada beberapa tahun, ada daftar kecelakaan Indonesia, ada pernah Sriwijaya tahun 2021, Lion Air 2018, Air Asia 2014, Garuda Indonesia teman-teman ya 97. Ini ada ya kecelakaan yang kadang tinggal body of part ya, bagian tubuh atau potongan tubuh ya, tapi kan kita nyebutnya enggak potongan tubuh ya, tapi body of part. Nah, ini bisa diidentifikasi juga menggunakan bioinformatika. Mungkin hanya tinggal bagiannya aja, tinggal bagian kecil aja tubuhnya, tapi kita bisa identifikasi. Mengapa teman-teman kadang ketika ada kecelakaan begini keluarganya diminta kumpul, diambil sampel darahnya. Ya, apa fungsinya untuk melacakin teman-teman? Sampel darahnya diambil, darahnya diurutkan DNA-nya. Setiap manusia pasti ada perbedaan, ya. Meskipun kecil, ya. DNA kita 99% identik ya, teman-teman. Ingat tuh ya, Anda dan saya semua orang tuh 99% lebih ya, 99%. Tapi ada slot kecil yang memang kita berbeda. Nah, itu yang dipakai. Nah, berikutnya teman-teman lah ini. Demikian juga penemuan vaksin ya, virus itu saya sudah bicara kemarin, ini juga karena bioinformatika tadi mengenali AC2 ya. AC2 ini apa? Ternyata protein atau bagian virus yang bisa menancapkan tubuhnya virus ke partikel ke tempat kita, bisa menyerang kita, bisa menyerang hewan kita ya, karena misalnya contoh ada AC2. AC2 ini yang bertanggung jawab untuk menyerang ya, menyerang apa tubuh kita. Ternyata AC2 ini protein yang sudah dipetakan RNA-nya ya, tadi ya kebetulan ini RNA ya, gennya yang virus itu sudah dipetakan urutannya, tahu kita modifikasi, kita lemahkan ya RNA dari virus ini ya, dengan menggunakan teknologi akhirnya memunculkan Sinovac tadi ya. Sinovac contohnya teman-teman pernah divaksin Sinovac, itu vaksin dengan melemahkan virus dari yang namanya SARS-CoV-2 bagian AC2 ini, sehingga ketika dimasukkan dalam tubuh kita, ketika kita bersentuhan dengan orang ya, atau mungkin berdekatan dengan orang yang membawa virus COVID-19 misalnya, itu kita begitu dia meludah atau mungkin dia berpapasan dengan kita, ketika kita masuk ke tubuh kita mengenali, oh ternyata saat ini ada virus yang masuk, tubuh kita, imun antibodi kita muncul untuk ya, karena sudah divaksin, kita bisa mengenali protein AC2 yang ada dalam virus tadi yang masuk ke tubuh kita. Begitu ada sinyal, kita mencoba memblok sehingga virus kita nggak bisa masuk, nggak menyerang kita. Prinsipnya begitu ya. Ini semua karena bioinformatika ya. Nah, bioinformatika tadi saya katakan ini ya teman-teman, untuk ke aplikasi filogenetik ya, menurut garis keturunan, bisa juga menurut kekerabatan. Saya tuh dekat dengan siapa sih misalnya? Benarkah dengan sepupu saya dekat? Atau itu sepupu sambung saya, sepupu tiri saya, adik kandung saya, adik tiri saya, ini bisa dirunutkan melalui ini teman-teman ya, melalui bioinformatika ya, ada analisis filogenetik teman-teman. Nah, kebetulan saya juga melakukan ini dalam riset saya ya, di dalam riset saya melakukan ini juga ya. Ini ada tekniknya sendiri teman-teman ya. Nah, nanti ada tekniknya, ada softwarenya untuk bisa melakukan ini. Softwarenya apa saja kita lihat. Nah, ini teman-teman, untuk bisa melihat tadi teman-teman ya, identik dengan siapa, kita ada software contohnya Mega X ya, Mega 10 software ya. Mega ini contoh ya, bilang bioinformatika Anda bisa klik ya. Mega 10 software ini apa? Ini software yang dipakai untuk ya mendeteksi analisis filogenetik. Misalnya Joakim Pulitzer tadi ya. Nah, itu orang teknik informatika, saya identik dengan siapa ya? Nah, dengan kakak saya identiknya seberapa banyak identiknya? Dengan orang tua saya, dengan om saya, ini bisa ya gitu. Bisa juga dengan matriks Kalkulainment software atau Korgen software. Nah, ini bisa teman-teman. Atau kerabatannya dengan saya, bakteriofag teman-teman ya, virus bakteri ya, bakteriofag saya. Itu pernah saya cek hubungan proteinnya itu dengan MMSeq software.
software pengurutan MM ya, ini contoh teman-teman. Bisa juga divisualisasikan ya dalam bentuk Cytoscape software dan lainnya. Jadinya teman-teman menariknya belajar ini dari modal kita DNA tadi teman-teman ya, rutan DNA kita, kita bisa bermain-main ya, bisa membentuk tiga dimensi, bisa mengidentifikasi. Ini ilmu yang menarik ya, bioinformatika ya di nah, teman-teman sekalian, itu yang dapat saya berikan buat teman-teman sekalian. Ini tugas mungkin ya, nanti bisa jadi buat nah, teman-teman tugas yang bisa buat tes nanti. Prinsipnya teman-teman ya, jadinya ini contoh ya, nukleotida yang ada di sini ya. Ini ada pasien ya yang datang ke rumah sakit, ada ya, ada gejala batuk-batuk ya, diswab ya, diswab nasofaringnya ya, bagian nasofaring ya di atasnya itu diswab. Terus akhirnya dari swab itu teman-teman langsung dianalisis ya di lab, akhirnya ada hasilnya ini ya, swab ibu Ana urutannya begini, DNA apa RNA DNA-nya Pak, swab dari Pak Bimo urutannya begini, sedangkan swab dari Miftah lebih panjang ini. Nah dari sini ada pertanyaan apa ya, siapa yang kemungkinan besar positif COVID-19? Nah ini bisa dideteksi. Kita bisa menggunakan urutan DNA ini, kita masukkan ke blast tadi ya, kita bisa urutkan ya siapa yang paling dekat yang kena COVID ini ya. Nah kemungkinan penyakit apa yang diderita Miftah, spesies apa yang menyebabkan ya, kemungkinan oleh ini teman-teman ya, yang kemungkinan COVID-19 mungkin antara Ibu Ana dan Bimo mungkin ya, penyakit apa yang diderita Miftah, spesies apa bakteri tersebut, nah, misalnya penyakit apa misalnya loh. Nah ini contoh teman-teman, ada satu case bisa nanti belajar, saya bisa share teman-teman mengidentifikasi urutan DNA ini sebenarnya yang kita miliki, misalnya ya kita dapatkan ini mirip siap, mirip apa, mirip siapa atau mirip makhluk apa atau protein apa. Nah itu teman-teman sekalian dari saya untuk bisa mengantarkan teman-teman ya terkait belajar yang namanya bioinformatika, belajar yang namanya tools ya ya. Terus IT ya, IT yang digabungkan dengan ilmu biologi. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, biologi itu sebagai ilmu tidak berdiri sendiri. Ya, begitu dia mendapatkan data, ini ya dalam ini itu perlu pertolongan ilmu yang lain ya, dalam ini teknik informatika untuk bisa melakukan suatu analisis hasil, bagaimana kita bisa mendapatkan teknologi juga vaksin misalnya ya, kedokteran juga ya untuk bisa ya. Basisnya ini teman-teman. Jadi luar biasa ya teman-teman di yang bergabung di sini dari IT ya, teknik informatika sangat relevan banget sebenarnya materi soal ini, bukan sebenarnya ya, ini sangat relevan dengan Anda. Kebetulan Pak Dani Manungga ya, Prof Dani saya kenal, dan Prof Dani Manungga dan juga Prof Hendrik kelihatannya Pak Hendrik ya, itu kelihatannya pernah belajar bioinformatika ya. Nah, syukur Anda nanti bisa TA Anda, skripsi Anda suka di sini ya, Anda bisa punya peluang yang bagus untuk bekerja di bidang ini. Cukup lumayan teman-teman ya, kalau gaji di sini banyak dibutuhkan teman-teman, tools bioinformatika itu lumayan juga dari sisi salary ya, kerja di ini ya, saya katakan kerja di sini cuma lumayan sebulan, kalau di US pekerjaannya untuk bioinformatika tidak kurang dari $8,000 per bulan ya, $8,000 Anda bisa dikalikan berapa ya, begitu $8,000 teman-teman itu untuk kerja part-time aja teman-teman ya, kalau full-time bisa belasan ribu dolar. Nah, oke teman-teman, ada pertanyaan kah sebelum kita bisa mengakhiri? Ada pertanyaan, silakan. Boleh. Ya, silakan, ada pertanyaan terkait dengan bioinformatika, bingung di mana atau nggak ngerti di mana, ya, saya bisa coba bisa bantu. Silakan. Ada pertanyaan, teman-teman boleh, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, oke. Aman, Pak, aman. Aman, oke. Okay. Nah, oke teman-teman sekalian, ya, jadinya itu tadi sekilas ya mengenai kita belajar bioinformatika. Saya mohon maaf mungkin banyak hal ya, bukannya sedikit banyak yang masih membingungkan atau blank banget ya, karena wah materinya kok berat gitu ya, asing mungkin, wah ini makhluk apa gitu ya dari awal.
Nggak ngerti ya, saya bisa memahami teman-teman. Seperti bioteknologi, kalau ini lebih advance. Karena memang yang kita pelajari adalah sebenarnya kalau bioinformatika diawali dengan melihat barang yang nggak tampak. Ya. Oke. Oke, link presensinya. Tadi udah ada link presensinya teman-teman ya. Coba link presensinya ada di sini. Ya. Copy linknya ini. Link presensinya ada teman-teman ya. Saya share lagi. Link presensinya ada teman-teman ya. Nah, belajar bioinformatika selalu belajar memang dunia abstrak teman-teman. Tapi abstrak yang real. Yaitu yang jadi masalah. Jadinya belajar coding. Jadi belajar bioinformatika belajar dari sesuatu yang nggak tampak. Karena kita belajar apa? DNA dan RNA. Belajar yang ada di dalam, yang ada real di dalam kita, tubuh Anda, kulit Anda, permukaan tubuh Anda, dalam tubuh Anda, yang sebenarnya itu mengandung informasi genetik, ya, mengandung gen. Anda punya ya hidung mancung itu juga karena ekspresi gen. Anda bawa sifat-sifat, ya, ada membuat urutan DNA, ya, yang mengekspresikan Anda menjadi hidung mancung. Anda hidung, ya, hidung apa? Misalnya Anda punya misalnya mata bulat. Atau mata Anda warnanya coklat atau kebiruan, itu adanya gen yang bisa mengekspresikan warna mata Anda. Nah, semua gen itu tersusun, kalau manusia tersusun ada atas rantai DNA, ya. Ada panjang tertentu. Nah, prinsipnya kalau kita sudah punya DNA-nya, ya, kita sudah bisa ekstraksi DNA-nya dari bagian tubuh kita, misalnya kita ekstrak, ya, kita ekstrak, kita sekuen, ya, kita yang kita masukkan dalam mesin pengurutan DNA ya, DNA sequencing namanya teman-teman, kita masukkan di dalam mesin, dia akan membaca urutan DNA kita, dari situ baru kita bisa mulai mengidentifikasi. Benar nggak sih bahwa mata saya yang bulat ya, warnanya coklat ini urutan DNA-nya misalnya panjangnya sekitar ya 1.500 pasang basa nitrogen DNA ini ya, itu membentuk mata ini. Nah, itu pasti nggak akan pernah bohong teman-teman ya, karena sudah diuji berkali-kali mesin sequencer, tool bioinformatika itu nggak pernah bohong, karena dia memang kayak AI ya, artificial intelligence, dia benar-benar bisa membaca urutan dari setiap rantai DNA itu. Nah teman-teman, terima kasih atas tensionnya untuk sore hari ini, jadinya saya so happy teman-teman masih bisa bergabung sampai selesai, masih ada 65. Tadi di awalnya udah 80-an ya, tapi mungkin ya karena banyak acara, ada yang pusing-pusing tujuh keliling, mungkin loh ya, saya nggak tahu ya. Karena kan ini beragam banget ya, teman-teman. Ya, kebetulan saya lihat di sini, bersyukur saya ada teman-teman masih bergabung ya, banyak yang 67 ya, kode 67 ini teman-teman FTI ya, Teknik Informatika ya ini, kebetulan ada di sini kode 67, banyak bergabung, ada juga kode 21, terima kasih yang kode 21 ini Ekonomi Manajemen ya, Mailani masih bergabung. Juga ada 52. Ini Siva ya, ini anak saya kebetulan yang agribisnis masih bergabung. Oke banget ya. Terima kasih Siva ya. Masih bergabung pertanian. 39 juga bergabung. Terima kasih teman-teman ya. 39 juga ada masih bergabung. Ya, 21, 67 jelas bergabung. 23 teman-teman ekonomi ya. Ini juga teman-teman Fakultas Ekonomi FEB masih bergabung. Terima kasih. Ya, ini masih bergabung semua. Terima kasih sampai akhirnya. Nah, teman-teman sekalian, ini akhir dari perjumpaan saya dengan teman-teman terkait dengan belajar bioinformatika. Sekali lagi, teman-teman nanti minggu depan akan normal lagi ya. Normal lagi untuk kelas Anda yang ABC di pagi hari, yang D tetap dengan saya di sore hari Kabur dan Kamis. Akan melanjutkan materi berikutnya. Nanti ingat, teman-teman, tanggal 8, ya, tanggal 8 nih, Juli, ada kuliah tamu, ya. Kebetulan kuliah tamu nanti ada untuk bioindustri ya, pemanfaatan ilmu biologi untuk bidang industri seperti apa, ada biomedik, pemanfaatan ilmu biologi di bidang medical kayak apa, dan bioforensik ya, bagaimana pemanfaatan biologi untuk mendeteksi suatu jejak-jejak yang bisa kita ungkap. Ya, jejak itu nggak harus kejahatan teman-teman ya, jejak-jejak tertentu ya, nggak harus kejahatan. Ya, jejak-jejak kehidupan manusia itu bisa pakai bioforensik ya. Kita akan lihat sama-sama nanti di bulan 8 Juni, Juli teman-teman, agendakan itu. Ya. Sekali lagi terima kasih buat tensionnya di sore hari ini. Saya pamit undur diri teman-teman. Semangat selalu, silakan juga pilih email ke saya. Ya, kalau memang ada yang bingung, ini email saya ada di sini, yoga.handoko@uksw.edu. Ya. Ini kontak saya teman-teman, saya sudah ketik di sini, silakan kalau masih bingung boleh beremail atau di nomor kontak saya. Ya. Di 0815771777 ya 7797.
ya. Nah, ini nomor kontak saya ya. Ada nomor email saya. Silakan teman-teman dengan senang hati untuk bisa bertanya, kalau toh bisa memungkinkan saya akan jawab, kalau memang saya bisa kapasitas saya ya untuk menjawab materi yang kemarin maupun yang hari ini. Ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, 8.15, terima kasih dan sampai ketemu teman-teman ya. Sukses selalu ya. Dan semoga tetap happy menikmati mata kuliah integrasi biologi di waktu yang akan datang. Sampai ketemu teman-teman ya. Selamat sore, Jekwin, teman-teman. Malam. Sore, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih izinnya Pak. Terima kasih Pak. Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama.